kepada beliau al waktu wal makan tafadhal alaih sallu ala Muhammad ya rabbama كتواصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا ربنا كتواصف بمحمد warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah recek ngebagiin berkat ini mah. Waduh. Bu. Ini murid dengerin gak sih ngaji ini? Ah, udah tanggung Bang. Udah sudah naik. Iya. Ya, biarin panitia habisin dulu dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasul lillahi uswatun hasanah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kasira wa lam رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما لينجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان
kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا إن تريد إلا جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخدرو dikasih. Can jadi bere gula mah cain can seret kan ayo tikoro di nyah siap. Acara yang berikutnya yaitu sambutan, ada tiga sambutan malam hari ini. Yang pertama dari ketua panitia PHBI, yang kedua yaitu dari ketua DKM yang baru terpilih, dan yang ketiga yaitu dari bapak lurah kita desa Sarakan. Yang pertama yaitu dari ketua panitia PHBI, saya persilakan kepada Bapak Misar untuk
menyampaikan sambutan-sambutannya, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bi Rasulillahi wal Badawi wa rijalin min Bani Alawi salafu fil manhaj nabawi bi Rasulillahi wal Badawi bi Rasulillahi wal Badawi wa rijalin min Bani Alawi salafu wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, khususnya ibu-ibu nih ya ini depan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Dan yang tak lupa pula yang saya hormati para jamaah, baik bapak-bapak, saudara-saudara yang jauh maupun yang dekat, yang hadir ini tempat, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Tak lupa pula para ustaz sekampung Rawabuaya, ya tidak sebutkan satu-satu, sekampung Rawabuaya, para ustaz yang saya hormati, para kiai, para haji, dan rekan-rekan Gerpirab dan rekan-rekan DKM Masjid yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allahu Rabbi, yang mana malam ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, amin, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di ini tempat, yaitu Masjid Jami Nur Ikhlas, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan ke haribaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan pengikutnya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya selaku perwakilan ya, perwakilan dari ketua Gerbirab Bapak Misar ya, alhamdulillah berkat kerjasamanya daripada remaja dan DKM bersatu, terlaksanalah acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Maka daripada itu, saya perwakilan daripada panitia mengucapkan ribuan terima kasih pada rekan-rekan dari Gerpirab dan juga DKM Masjid. Tanpa kerjasamanya tidak terlaksana acara seperti ini. Tak lupa pula kami ucapkan ribuan terima kasih para bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya kamu bisa Rawabuaya yang telah menyumbang besar maupun kecil, kami terima dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak panjang lebar, kami selaku panitia mohon bukakan lautan hampura apabila ada kesalahan dari petugas-petugas kami dari awal permintaan dana sampai akhir malam ini. Mohon dibukakan lautan hampura yang seluas-luasnya. Mungkin itu aja sambutan daripada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru duduk sambutannya udahan. Kata dia jangan lama-lama. Tadinya saya manggilnya Bapak Misar, ketua Gerpirab yang datang, bos Yaman. Kagak ngapa-ngapa ini Bu ya. Nggak ngantuk belum? Jangan ini dulu. Udah dapat kuenya udah. Udah dimakan. Berkat belum? Kalau udah dapat udah pulang. Jadi malam hari ini ya, yang tadi disampaikan saudara Yaman, bos Yaman nih, masalah sumbang si ibu di acara maulid. Apa yang udah dikasih? Petugas yang datang tiap minggu atau tiap hari, ataupun yang bawa aso, yang bawa kardus. Assalamualaikum, udah 3 kali gak keluar-keluar. Atuh wayahnya ibu ya, malam hari ini mah ya.
udah terselenggara, yang udah mau udah. Nih Ustadz, saya mah udah ngasih anu-anu. Jangan ya, udah ngedingat-ingat, udah. Yang penting mah demi terlancarnya acara ini, semuanya juga buat kita lagi. Yang dari ibu oleh ibu dan kembalinya untuk ibu. Bapak-bapak mah paling ntar dikopiin doang sama kue bolu. Ya. Yang berikutnya, sambutan yang kedua. Yang kedua yaitu dari ketua DKM terpilih. Malam hari ini kita daulat untuk membacakan dan memberikan sambutan-sambutan kepada kita semuanya. Kita sambut kehadirannya malam hari ini yang terhormat Bapak Haji Rahim. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Sallu ala Muhammad. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu, mohon maaf masih gemeteran. Iya, masih ngegebek megang ininya, megang mic-nya. Kalau suruh nyanyi tuh saya bisa lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah kita Bapak Halimi beserta jajarannya dari Bapak Jaro, Ketua RW, Ketua RT, Hansip, dan yang lainnya. Yang saya hormati guru-guru kita, ada Al-Mukarram Ustadz Darman, ada Ustadz Haji Maswin, ada Ustadz Yayan, dan guru-guru kita yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang selanjutnya yang saya hormati para aparat keamanan, mungkin ada Bimas, mungkin ada Babinsa, ada Linmas dan yang lainnya yang tidak saya bisa sebutkan satu-satunya. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang selanjutnya yang saya hormati para ustadz, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya yang hadir pada malam ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya yang saya banggakan dan yang sangat saya banggakan yaitu panitia Maulid, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di sini yang tergabung dalam paguyuban Gerpirab kalau enggak salah ini. Singkatannya apa enggak saya enggak tahu tuh, belum hafal. Saya sangat bangga dan saya sangat berterima kasih atas kerja kerasnya, atas sumbangsih waktu, pikiran dan yang lainnya yang luar biasa kalau menurut saya. Karena apabila tidak ada mereka ini, tidak ada anak-anak muda ini, tidak ada adik-adik kita ini, mungkin acara yang semegah ini, sehebat ini tidak akan terlaksana. Jadi yang pertama saya sangat bangga dan saya sangat berterima kasih kepada anak-anak muda kita yang khususnya di wilayah Kampung Pisangan Rawa Buaya.
Hadirin Bapak Ibu selanjutnya, yang ingin pertama yang ingin saya sampaikan yaitu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, para sedekah yang sudah bersedekah, yang mendukung lancarnya acara ini. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu hadirin semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dilancarkan segala usahanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang keduanya, saya mewakili pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Ikhlas bahwa apa namanya, yang langkah pertama yang akan dilakukan oleh pengurus yaitu kami sedang mengurus surat-surat masjid ini. Jadi masjid ini belum ada surat-suratnya. Jadi saya mohon doa, mohon dukungan, mohon apa namanya dukungan pikiran dan sebagainya, dan juga mohon doanya untuk kelancaran ngurus surat-surat ini. Itu saja mungkin dari saya belum bisa panjang lebar, dan juga waktunya juga mari kita persingkat karena acara yang lainnya juga masih banyak. Lebih kurangnya mohon maaf. Usikum wa iyahya bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang singkat dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jamin Nurul Ikhlas terpilih, yaitu Bapak Haji Rohim. Mudah-mudahan kita doakan Haji Rohim sehat jasmani rohaninya, menjadi pemimpin masjid yang amanah, yang menjadi pemimpin masjid yang selalu memakmurkan masjid. Pokoknya yang namanya makmurin masjid itu bukan hanya duit ibu bapak ya, isiin masjid, sholat di masjid, ayo itu sama dengan memakmurkan masjid. Bukan hanya uang yang kita masukkan ke kotak jariah, tapi itulah masjid harus kita isiin sama dengan memakmurkan masjid, artinya dengan sholat iktikaf ataupun sholat-sholat sunnah yang lain. Itu saya hanya menambahkan sedikit. Kita doakan semuanya menjadi imam dan makmum di Masjid Jami Nurul Ikhlas yang bijaksana. Amin ya Rabbal Alamin. Sambutan yang ketiga yaitu dari pemimpin desa kita, yaitu yang terhormat Bapak Lurah Desa Sarakan. Kita sambut Bapak Halimi, Kepala Desa Sarakan, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dari beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Sallu ala Muhammad. Ya taiba, ya taiba, ya dawal ayana, istaganani wal hawa nadana, wal hawa nadana. Ya taiba, ya taiba, ya dawal ayana, istaganani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pelaksana sekaligus penyelenggara acara peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas. Alhamdulillah beliau saja baru terpilih ya. Bulan ini beliau terpilih menjadi Ketua DKM Masjid. Kita doakan beliau selalu kuat dalam memberikan keberkahan atau kemakmuran di Masjid Nurul Ikhlas ini. Yang saya hormati Pak Ustadz Darman, Pak Ustadz Haji Maswin, dan yang saya hormati Pak Ustadz Sonar atau Kilaksa. Beliau alhamdulillah sudah hadir. Baru saja tadi dia ngebisikin saya, jangan lama-lama katanya. Saya takut kesiangan, dagangan saya takut ntar kesiangan bangunnya ya. Makanya siap paling saya 2 menit. Dan yang saya hormati juga alhamdulillah Pak Kiai Soleh, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati para ustadz, para haji, dan yang saya hormati juga kaum ibu-ibu. Ini rata-rata kaum maulid ini pasti yang ramai ibu-ibu ya, dikuasai oleh ibu-ibu. Alhamdulillah semangatnya luar biasa ibu-ibu ini ya. Dan yang saya hormati dan sekaligus saya cintai adik-adik, putra dan putri, alhamdulillah semangatnya luar biasa menghadiri acara maulid ini. Yang pertama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini yang begitu cerah kita bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi ini. Selawat teriring salam tentunya mari kita sajukan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, hingga kita sebagai pengikut di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini yaitu peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan oleh keluarga besar Gerpirab, Gerakan Pemuda Pisangan Rawa Buaya, dan DKM Masjid Jami Nurul Ikhlas dengan tema yaitu meneladani akhlak Rasulullah dalam sehari-hari. Ini tema yang harus kita pelajari bersama, di mana dengan memperingati Maulid Nabi ini tentunya mari kita tingkatkan keimanan dan keislaman kita agar kehidupan kita dalam sehari-hari ini bisa meneladani beliau. Hadirin yang sama-sama saya muliakan, saya berharap kepada seluruh jamaah yang hadir di sini, tentunya saya atas nama pribadi dan pemerintahan desa tidak lupa selalu mengimbau kepada masyarakat khususnya Rawa Buaya dan umumnya desa Sarakan ya. Jadi sekali lagi saya mengimbau kepada masyarakat warga desa atau kampung Pisangan Rawa Buaya ini agar selalu menjaga ketertiban keamanan di lingkungan kita bersama. Terutama ini saya mohon kaula muda nih
ini para remaja, saya setiap saya tampil di atas panggung selalu yang saya himbau adalah tentang kenakalan remaja, biar nanti kalau maulid ada bagiannya, ada Pak Kiai akan menyampaikan. Bagian saya menghimbau kepada masyarakat, ya. Jadi saya mohon khususnya bagi bapak dan ibu yang masih mempunyai putra-putri yang masih remaja atau yang masih duduk di sekolah, tolong agar lebih lagi diperhatikan, ya. Karena sekarang riskan, di rumah baik, di sekolah baik, kadang di luar rumah dan di luar sekolah inilah yang menjadi pergaulan yang kurang baik, ya. Jadi saya tolong ada kerjasamanya semua, mari kita jaga anak-anak kita, karena masa depan bangsa dan negara ini ada di tangan kalian semua. Maju dan mundurnya ini adalah di tangan kalian semua. Masa remaja, ya, ingat kalian masa depan yang diharapkan oleh semua orang. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh masyarakat khususnya Pisangan Raubaya ini agar selalu waspada, ya. Saya ingatkan dan mohon ada kerjasamanya kepada seluruh jamaah. Kalau masih ada pedagang yang berkedok kosmetik, tolong laporkan. Laporkan terutama ke RT terdekat, Jaro atau RW. Nanti akan kita tindak lanjuti. Jangan sampai ada yang berdagang seperti itu, karena itu hanya kedok saja yang dia jual. Pada intinya yang dijual belikan adalah obat-obat yang terlarang. Dari situlah yang menimbulkan kenakalan, ya. Karena obat-obat terlarang itu membahayakan untuk anak-anak kita semua. Jadi sekali lagi mohon ada kerjasamanya kepada seluruh elemen masyarakat. Kalau masih ada di desa Sarakan yang masih berdagang yang berkedok kosmetik, mari kita sama-sama kita bubarkan atau kita suruh keluar dari desa Sarakan. Kalau memang dia masih berdagang seperti itu, ya, bisa ada kerjasamanya, ya, insya Allah. Jadi untuk itu sekali lagi saya pribadi mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dalam menjaga putra-putri kita. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemimpin kita Bapak Lurah Halimi, Kepala Desa Sarakan. Mudah-mudahan himbauan dari beliau, amanah yang dititipkan kepada kita, mudah-mudahan menjadikan wasilah bagi kita bahwasanya memang ketentraman di desa kita, di kampung kita ini berawal dari generasi muda. Keresahan-keresahan dimanapun itu banyaknya dari generasi muda. Betul. Makanya jaga anak-anak kita, jaga putra-putri kita dari pergaulan bebas, dari pergaulan yang di luar kemungkinan yang tidak kita inginkan. Ini evaluasi kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Lurah tadi menjadikan bekal kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang berpendidikan, ya. Hei. Duduk. Ayo, gua sunatin loh, ayo. Jangan ribut, enggak boleh, ya. Iya, disuruhnya juga tentram. Ya. Jangan berisik.
Ini ntar ada kiai domelin lo. Ya, habis ini akan ada penceramah kita. Ya, ad-da'i ilallahi kita. Ya, yang akan menyebarkan mu'izzah hasanah. Kira-kira ibu-ibu siap? Siap ngedengerin, siap? Enggak ribut, enggak ngobrol ayah. Iya gitu, dengerin, kudu nurut. Ini bagus nih ya, di depan yang cakep-cakep tuh. Ini nyatanya bagus, biasaan penitia ya. Yang gulis-gulis tuh, yang cakep tuh. Ada yang Haji Sipa, iya. Iya semuanya, ya semuanya bagus, enak pakai kerudungan. Amin, ya Robbal Alamin. Iya gitu, pakai kerudungan ibu, tutup aurat bu ya. Kita mah habis ngaji, ini mau ngaji, tutup aurat. Semuanya pakai kerudungan ya. Kondangan pakai duit. Jumol dahek no hajatan di beret tiung mah. Ya pakai duit kondangan mah. Ngaji pakai kerudung. Ya lebaran tuh, silaturahim ke mertua ke saudara pakai kerudung ya. Baik, malam hari ini untuk mu'izzah hasanah kita yang pertama, kita akan dengarkan ad-da'i ilallahi kita, yaitu al-mukarram Bapak Haji Soleh, yang biasa kita kenal dengan nama Ki Sapu Jagat. Kepada beliau al-waktu wal makan, tafadhol alaih. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, wassalatu wassalamu ala misbahil munir, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, habibina wa syafi'ana qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al ayah wal ma'na, Allahu a'lamu bi muradi, walijalika qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul aliyyul azim, wa balagha rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala jalika kalamina syahidin. Amin wa wa nahnu ala jalika kalamina syahidin, wa nahnu ala jalika kalamina syahidin wa syakirin wa syakirin. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Dah balik yuk. Yang mulia para alim ulama, para guru, para kesepuhan, para orang tua, terkhusus guru kita al-mukarram Ustaz Darman, Ustaz Sonar, Al-Mukarram Ustaz Juki, Al-Mukarram Ustaz siapa lagi pak? Ah, Awi, Al-Mukarram Ustaz. Ya Awi, udah tadi Awi itu. Udah, siapa lagi pak? Ustaz kita, Ustaz Usup, Al-Mukarram Ustaz. Ah, Abdurrah, ah, Basri. Ya udah, yuk Ustaz apa lagi pak? Guru kita. Ya mudah-mudahanlah guru-guru kita sehat panjang umur, bisa membimbing kita menuju ridha Allah. Amin ya Allah ya Rabbal
aparatur pemerintah, Bapak Lurah, alhamdulillah tadi naik ke sini. Meresen enggak beliau? Enggak. Ji, biasanya Lurah meresen. Kita doainlah Lurah kita biar berkah. Amin ya Allah Robbal. Para jamaah Maulid Rasul, ibu-ibu, bapak-bapak, sehat semuanya. Alhamdulillah. Ini jemaah banyak ya ke sono-sono ya. Iya sih ke sono. Ini berarti jalan ditutup. Di ada 1000. Alhamdulillah. Lebih sama sendal. Mudah-mudahan kita semua malam ini dapat ridha Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Malam ini kita ngaji. Setuju? Ibu ngaji niatin sampai ke mati ya. Hello, niat ngaji sampai ke mati. Jangan niat ngaji sampai ke bisa. Kalau kita niat ngaji sampai ke bisa, ntar udah nggak bisa, nggak ngaji. Paham anak-anak? Niatin ngaji sampai ke mati. Terus aja pok, kalau belum mati mah lo. Jangan prek. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu itu dari semenjak kita lahir sampai ke liang lahat. Dari kita semenjak lahir sampai ke liang kubur. Susah. Terus aja po, neng ya, bang ya, ngaji, niatin sampai ke mat, ngemati. Kali apa mati di majlis? Ayo, emang lu gak mau mati di majlis? Ay, mendingan mati di majlis tuh daripada mati di alfa lu. Njeh. Makanya po, hello. Nih di sini pengajian tiap hari apa? Ah? Malam Jumat, alhamdulillah penuh. Keluar-luar ke sendalnya. Rebo mah perek lu, gua tahu kumpul. Je, enggak cair lu enggak kumpul mah. Po udah cair kok. Tinggal bayarnya doa. Bu. Ngaji ya, ngaji. Kita butuh il. Paham anak-anak? Iya, ngaji. Entang pada ngaji enggak sayang? Alhamdulillah udah bisa baca Al-Qur'an. Ya, nanti kalau udah bisa buat ngajin siapa? Emak. Tolol. Malu bermati di aji. Bu, ngaji ya. Orang Lebak semuanya pada ngaji. Ngaji enggak ada ruginya ngaji, apalagi ngaji Maulid, betul enggak? Ini kan pengajian Maulid Rasul, betul? Ibu bapak datang ke acara Maulid Rasul, pengajian seperti ini enggak ada ruginya. Banyak keuntungan di acara seperti ini, betul enggak? Nih kita nih satu bakal dapat berkat. Yakin enggak bakal dapat berkat? Eh, saya mah yakin jasa bakal dapat. Bu, ngaji ya, enggak rugi. Nih dengerin nih. Di majlis itu tempat yang paling aman. Ibu enggak bakalan ditagih utang. Jeh, enggak percaya. Makanya empok kalau banyak utang udah lu diam di majlis. Jeh, bebeneran, enggak ada yang mau nagih. Malu dia juga sama ustaz. Di kampung saya mah ini pengajian ngelidak dari Senin sampai ke Senin. Pagi ada, habis Johor ada. Bahkan malam kok habis maghrib sampai ke jam 8 ada full itu dari Senin sampai ke Senin. Ada saya punya tetangga ibu-ibu ini rajin jasa ngajinya. Saya salut itu ke ibu-ibu kota saya solehah jasa. Pok hebat amat ngaji melulu. Ya ustaz kalau di rumah gue banyak yang nagih. Sial kata gue mah solehah gitu. Tapi kita ngaji tuh gak ada ruginya, betul? Ya syukur-syukur mati di majlis, alhamdulillah. Emang ibu gak mau mati di majlis? Nih, saya nih, lillahi ta'ala ibu, saya mah pengen mati di majlis, nanti. Jadi nanti, sekarang nyelongcong. Gua timpa mamik lu, nyumpain gua. Kita butuh il. Pakoloman, pakoloman, bigoiri ilmin yamalu, amaluhu, mardudatun latuqbalu. Siapa orang beribadah tanpa ilmunya,
maka tentu amalnya moal diterima. Mustafilun mustaf. Po ikutin po neng, idi lu diem aja, tinggal lu doang. Ampun, balik lagi, ikutin biar bisa. Enak po udah bisa mau buat peranti ngayun-ngayun laki lu di rumah. Ayo demen, ayo po beneran. Mustafilun, pokoknya laki lu manceleng. Ayo bareng. Mustafilun, mustaf. Lun mustafilun 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 pakuluman pakuluman bikairihil min ya'malu amaluhu amaluhu bisa. Ayo kudu bisa. Sekali lagi siap. Tapi ikutin. Biar bis. Kalau udah bisa buat peranti apa? Ngayun-ngayun siapa? Alhamdulillah. Punya laki. Yang gak punya diem. Mudah-mudahan punya. Amin ya Allah ya Rabbal. Pakuluman, pakuluman, bikairi ilmin ya malu, amaluhu, amaluhu, mardudatun, latuk kebalu. Siapa orang beribadah tanpa ilmunya, maka tentu, maka tentu amalnya moal diterima. Siapa orang yang beribadah tanpa diiringi dengan ilmunya maka mardudatun mardudatun amalnya bakal ditolak. Na'ujubilaimin. Nih ibu dari akil balik sampai punya suami, bahkan sampai punya minantu, bahkan sampai punya cucu, bahkan sampai punya cicit sampai kecocot, gak pernah ngaj. Yang padahal ustaz ban, yang padahal ustazah ban, enggak pernah datang ke majlis ta, yang padahal majlis taklim di depan mata, tapi lu enggak pernah ngaji, enggak tahu rukun shol, enggak tahu rukun shol, enggak tahu paharaman shol, nanti salat ibu enggak bakalan diterima. Makanya ngaji. Poya. Paham anak-anak? Ibu ke Mekah, bapak ke Mekah, menunaikan rukun Islam yang kelima, pergi haji, pergi umrah. Di Indonesia belum pernah manasik haji, enggak tahu rukun haji, enggak tahu rukun umrah, enggak tahu persyaratan sahnya haji. Pergi ke Mekah bukan jadi haji mabrur, akan tetapi jadi haji mabur. Makanya ngaji. Paham anak-anak? Ngaji yuk. Cari ilmu akhirat. Betul? Dunia aja harus dengan ilmu, betul enggak? Nih pakai kerudung harus dengan ilmu. Dengerin, kalau orang enggak punya ilmunya pakai kerudung nyengsol. Ih enggak percaya. Nih kayak gini nih. Alhamdulillah, pintar-pintar, berarti bisa pakai kerudung. Saya mah bisa pakai kerudung kayak gini nih. Dilepit tiga, ditaruh di sini, ditiup. Iya, saya mah bisa. Peniti taruh di sini. Ditepak dari belakang ketelan. Tapi belum pernah make. Woi, ngaji ya. Ngaji. Salat rapiin, salat. Ini pada salat enggak? Hah? Salat ya. Adik salat enggak, sayang? Nih suruh salat, anak kita salat. Suruh salat. Anak. Bang, anak. Ajak-ajak ke masjid. Biarin di masjid bercanda juga, jangan diomelin. Atau dia mah emang anak kecil, enggak gablok pikiran. Dulu juga kita sama waktu di masjid.
beduk ditumpakit. Ajak-ajak ke masjid bang, jangan diomelin kalau bercanda, anak kecil, ajak ke masjid, anak, 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 ajak ke masjid, biarin anak kayak gini mah po, sholat bercanda juga, celingak-celingok juga bang, asal kita jangan bapaknya, buah. Muru auladakum bisolat ijabah lagu sab'an, dikala kita punya anak umur 7 tahun, wajib hukumnya kita untuk mengajarkan anak praktek sol. Sholat adek-adek ya sayangnya. Apalagi neng nih udah balik sayang. Emang kalau wanita keluar apa? Head, umur 15 tahun udah keluar kan? Ya periksa. Kalau laki-laki keluar ono. Apa usah keluar ono? Tahu? Yang ngajrut kayak godok. Pernah sering ngeluh ya? Oh iya, kadang-kadang suka diiniin. Wuih. Sholat rapiin ya, sholat rapiin, sholat, sholat. Mukena, cuy, mukena, mukena. Mukena apa mukena? Punya mukena, mukena. Cuci po, cuci, mukena, cuci, mukena, mukena. Cuci ya, ya mukena. Cuci seminggu sekali, ya, po ya, mukena, mukena. Cuci seminggu sekali. Atuh iya, jangan ini mah ide. Punya mukena tujuh mulut. Enggak pernah dicuci-cuci udah bau apa. Hello. Salah satu persyaratan sahnya sholat, pakaian kita harus bersih. Kalau make mengkena, make daleman, make celana. Hello. Nih ibu make mukena, enggak make celana. Itu bumi marah-marah, gua dilelewe. Bapak juga sama, kalau make kain make celana. Itu bumi ngelaknat. Je, kata nama apa kali? Sial, gua ditunjuk-tunjuk. Gitu tawa lagi lu. Enggak batal tapi. Enggak apa-apa. Aurat kelihatan dari bawah mah, asal jangan dari samping. Ya. Tapi kalau bisa mah pakai celana yang rapi. Ya, bapak-bapak apalagi nih yang tukang ngerokok pasti kainnya enggak murni, bolong. Ayo jejaban. Dia enggak percaya, maka kita kalau tukang ngerokok itu kain bolong. Pakai celana bang ya, saya mah pernah loh Jumatan di masjid di depan saya begitu ruku, ay apa itu? Tapi saya nggak ngomong ay apa itu atau batal saya dalam hati, ay itu apa itu? Dibilang kain rada burik, ji emang lu tahu, po emang burik kok, hah warnanya, hah? Paham emang lu mah gak tahu lu kok sering ngintai kali lu. Itu lagi ruku, ini apa itu? Saya liatin, dibilang kain, beda. Begitu itidal, ay bolong. Atuh gak sah, sholatnya ajak kelihatan aurat yang rapi. Ya bu ya. Emang ya, sholat kena nanti diomil kiamat pertama kali sholat yang Allah tanyakan, betul? Sejadah tuh tempat sholat di rumah. Uy, kamar, kok kamar di rumah. Pan wanita mah abdolnya di rumah. Kalau laki-laki di masjid. Orang sini kalau sholat laki-laki pada di masjid berjamaah. Ah, iya. Dua baris. Ah, tiga. Penuh, alhamdulillah keluar-keluar ke sendalnya. Ibu di rumah, kamar siapin, kamar di rumah, kamar, ya kamar, khususin buat sholat, kamar di rumah, ya khusus buat sholat, buat tadarus, ya po ya, ya jangan campur aduk, lu mah campur aduk, ini sholat di situ, tidur di situ, diompolin laki di situ. Begitu sujud bu pesing. Salah satu persyaratan sahnya sholat, tempat sholat tuh hurud bener nggak? Jangan pun pakaian, tempat nih badan kita juga harus bersih, betul nggak? Dari hadas dan juga najis hilangkan kalau kita mau sholat, betul? Hadas kita hilangkan kalau kita mau sholat. Hadas terbagi dua, ada hadas gede, ada hadas kecil. Kalau hadas gede hilangkannya dengan mandi, kalau hadas kecil hilangkannya dengan wudu. Mandi sama wudu pakai air. Airnya jangan air kopi,
apalagi air susu. Kudu air mutlak, betul? Apa aja sih Ustadz hadas besar? Wanita banyak, head tuh hadas besar, head, head, man. Kalau enggak tahu head mah, man. Jangan bilang ke saya keluarnya dari mana lu. Awas, gua enggak pernah. Enggak tahu lagi dari mana kali. Kita head, ibu head enggak boleh sol. Haram, haram. Ya neng ya, kalau head enggak boleh sol, berarti bonus. Alhamdulillah pre. Enggak kodok. Kalau nenek-nenek mah udah bebas, berarti udah enggak head. Nih kayak emak, ini udah enggak head. Saya mah keciri kalau orang enggak head. Kalau ini masih lu. No yang nyerendek-nyerendek, no udah enggak no. Kelihatan dari muka. Bebas, ya mah ya. Bebas, alhamdulillah. Tapi emak tetap sholat mah, jangan ditinggal. Soalnya dulu saya pernah ditanya sama nenek-nenek. Ustaz, ada apa mak? Saya kan udah enggak head. Terus ya berarti saya udah enggak baleng. Ya terus ya berarti saya udah enggak wajib sholat lima waktu. Ayy kata saya nenek-nenek PA. Atau tetap mak, mama tetap wajib sholat. Bukan semata-mata mak udah enggak baleng. Sifat balik masih nempel di diri mak ya maya. Mak sholat ya maya, sayangnya. Apalagi yang namanya udah tua sama tere. Tere kemana neng? Tere kemati nyelongcong lu. Nje, jangan ngalokin yang tua. Kadang-kadang yang tua sama alot. Ya maya, udahlah yang namanya udah tua mau gaya gimana juga udah gak ada yang pengen pakai make up merosot. Maya, udah pegangin tasbih aja, deketin diri kita ke Gusti, sholat rapiin, head itu namanya hadas besar. Kalau puasa mah wajib kodo, puasa. Kemarin tuh Ramadan, coba ngacung. Kemarin Ramadan yang head coba ngacung. Jilu nggak pada head emang. Kemarin Ramadan, ada enggak orang sini yang head? Neng nih neng, kemarin Ramadan head ya? Berapa hari? 5 hari? Oh seminggu, itu kapra. Ada yang megelin laki loh, setengah bulan. Itu kan paling lama head setengah bulan. Itu megelin laki tuh, lampu merahnya lama. Nah orang kampung saya mah, ada itu istrinya kalau head 15 hari. Asal head, dia mah itu kekobong. Pegel di rumah kata dia. Lampu merahnya lama. Ibu head kemarin Ramadan berarti punya kodo, benar nggak? Udah dikodoin neng? Belum, lu menungguin Rajab. Yang pada sial doang. Ngodoin puasa, nungguin Rajab. Hui, emang kudrat wanita mah seperti itu ya? Ada head. Nih tapi saya nih, aku. Nih aku nih. Aku ini belum pernah head. Tapi aku bisa merasakan loh apa yang kamu rasakan. Kamu ngerti gak sih apa yang aku katakan? Apa? Ngerti? Nih aku belum pernah head. Tapi aku ini bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Maksudnya Ustadz, dikala neng puasa, ibu puasa, itu pagi mah gak head. Siang gak head. Sore gak head. Alah mau beduk head. 5 menit lagi ke maghrib head. Itu nek tahu kerja jantung. Itu yang aku maksud. Aku ini belum pernah head, tapi aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Enak tahu? Coba saya tanya, batal nggak puasa? Wajib kodong nggak? Pemikir mah head mah pagi kayak. Makanya neng ibu kalau bulan Ramadan tepak-tepak musyawarah. Lu kalau head pagi, mending aja gua makan dari pagi. Hati ini mau maghrib head. Dia jantung pembukaan udah ngemrak, betul gak kok jaksa kelas kita mah puasa Ramadan puasa orang bodoh orang awam apis yang di pikiran kita itu pembukaan nah ya atau pagi meletup udah beli timun suri timun suri dipencetin deh diciumin atau lodo sampai ke sore belum beli tape tape diciumin nah ya apalagi abis asar ngebeburit udah ya. Waduh, apa aja dibeli? Ya takjil. Ada beli risol, kolak. Waduh, dikumpulin nih semeja penuh. Itu yang lucu manungin beduk. Kolak diaduk-aduk kolak. Yang kasihan mah TV lu, digonta-ganti. Nyariin yang ajan.
Waduh, itu nyarinya aja TV One enggak dibantu sama RCTI, paga juga MMC TV baru aja. Lo belum akbar udah dua mu. Waduh, itu apalagi sampai la ilaha illallah habis semeja. Makanya banyak yang enggak kuat sholat taraweh, kemengkaraan. Sakit perut. Bener enggak kok? Ada taraweh di belakang. Bronjol lah ya. Iya, apalagi imamnya cepat, udah enggak kuat. Bener enggak, Pok? Iya sih, ada orangnya mah, Pok. Orangnya mah ada di belakang. Bronjol lah begitu tuh. Enggak ke sholat. Entar tak imam tahiyat, dia beburu tahiyat. Acting. Imam uluk salam, dia uluk salam. Ada orang kayak gitu di sini, Pok? Ada lu orangnya. Ya Ustaz tahuan aja, Aipan saya mah suka jadi imam, Pok. Kalau imam kan di depan. Begitu ruku suka ngelirik ke belakang. Waduh, ono. Saya tengetin, bronjol. Orangnya emang takbiratul ihram. Tapi begitu saya uluk salam, dia uluk salam. Ada emang benar di sini ada. Alhamdulillah, kebiasaan itu orang. Lu gua ge tahu. Head, itu namanya hadas bes. Kalau neng head enggak boleh sol. Tapi dikala ibu beres head, neng beres head wajib mandi sholat atau mandi dulu baru sholat mina, ya nggak boleh. Paham? Yang rapih ibadah ya. Apalagi Ustaz Dadas besar, wiladah tu wiladah, lahiran. Lu mah belum pernah, no mak lu, ntar lu ngerasain kata emang gak sakit kali, sakit jasa, au. Ustaz kayak pernah ya, ye katanya, coba tanya ke mak, mak emang lahiran sakit, waduh, sakit jasa atau gimana gak sakit ya Maya, yang masuk 3 on keluar 3 kilo setengah, buset, beneran kulit sebet, dijahit, tapi bilangin bang, sisain sedikit, sakit, kata mak sakit kali, saya mah pernah apa, atau ngedampingin bini. Kalau lahiran saya mah suka ngedampingin, noh sekolah lahiran di bidan oja. Saya mah masuk ke dalam, bebeneran. Tanya ke bidan oja, noh masih ada orangnya. Saya mah bener, masuk ke dalam, saya pangku bini saya mah. Bukan kayak laki empo, dia mah di luar ngerokok, ayah, biar sial doa, main HP. Masuk bang, biar kamu merasakan apa yang istri kamu rasakan, betul gak? Jangan lu mah di luar ngerokok, ayah. Tapi yang parah mana orang kampung saya lahiran. Bininya mau lahiran dipoto, dibikinin status, bro, bini gue lagi ngeden, tolol. Orang di zaman sekarang memang pada sial doang sih, pada masang status ya, curhat di medsos, ribut sama laki, bikin status, tolol. Kayak ada orang kampung saya mah, laki gebleng, gue mau udah nek hidup rumah tangga sama dia. Ntar juga gua cecek ceraiin, gitu loh, tuh gak bisa lu nyeraiin. Ada orang sini yang suka kayak gitu, Pok? Ada. Jangan ya, Pok ya? Wuih, udah, jangan bikin status. Apalagi ribut sama laki, mah. Itu aib, betul? Udah, jangan ya. Dampingin bang, istri. Biar kamu merasakan apa yang istrimu rasakan, betul gak? Pokoknya kalau lahiran mah sakit, ntar lu rasain luneng. Kebeneran, makanya kita mau beruntung jasa bang jadi laki-laki, gak pernah ngelahirin. Tapi gede itu ngelahirin, Po, ada. Kalau maut ngelahirin, mati syahid. Mau, Po? Embung, di sini bahasanya apa kalau ada orang lahiran mati? Mati beranak. Mati beranak, orang mati beranak, atau berarti hidup. Salah ngomong itu, orang beranak mati. Jangan orang mati beranak. Mati beranak atau salah itu omongan berarti hidup atau mati masuk gendeng. Lahiran itu namanya hadas besar, apalagi Ustaz Dadas besar keluar nipas darah nipas ya, darah nipas ya, beres lahiran darah nipas itu namanya hadas besar, nggak boleh sholat, haram, puasa nggak boleh, paham anak-anak?
Apalagi Ustaz Dadas Kesar, suami masuk tuh, Po. Suami masuk. Masuk ke mana? Ke alam gaib. Wajib mandi, ya. Yang rapi, mandi, rapiin ibadah, insya. Ya Po ya, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Rasul diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, akhlak ke Gusti Allah. Betul? Nih ibu-ibu nih yang punya laki, coba ngacung. Po, yang punya laki, ngacung. Emang ini kebanyakan janda? Coba minta nomor telepon. Po, yang punya laki, akhlak ke laki rapiin. Setuju enggak? Iya, jangan muludan-muludan ya lu, ke laki ngelawan. Doraka lumina. Ya, laki itu pemimpin kita, betul enggak? Yang harus kita hormati, betul? Nih po, minimal kalau laki lagi ngopi sama kita di depan kita, empo jangan kentut. Lu mah prat-prat-prat aja sih. Ibu beneran, nih pantaran kayak gini udah pada dol. Nih kalau perawan, lu gak bakalan kentut di depan cowok, jajabana ya. Gengsi, makanya neng saya mah dari dulu sampai sekarang belum pernah sih ngedengar kentut perawan. Gimana nyarinya, gimana baunya. Tapi ntar lagi lu punya laki, punya anak satu dua, dol. Je, kalau gak perat-perat-perat aja di depan laki. Ya tuh yang tertawa sering. Ya ngaku lu Mina. No si Tiara, no si Lia, no si kepada kentut. Itu gak sopan. Ya, bu. Woi, udah besok mah izin. Kalau pengen buang angin, izin. Orang rawa buaya semuanya pada izin. Mbak lo, emang orang sini manggil kelaki apa bahasanya? Aa, ayang, yaya. Oh yaudah terserah lah. Jangan kebeli ini bahasa. Mau yaya, kayak mau papa, kayak mau abi, terserah. Mau mbah lo, mau baba lu, asal jangan bebangus lu haya. Mbak lo, ada apa Mbak lo? Izin, gue pengen ke belakang bentar ya. Mau ngapain? Pengen buang angin. Di senarian lu, muludan. Mau ngebenerin akhlak. Yaudah sono jangan lama-lama, begitu bangun tut ya. Emang udah dol klepnya. Akhlak rapin ya. Tapi yang yakin saya mah, ibu-ibu yang malam hari ini hadir, ini insya Allah calon-calon ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena ketempok dari wajah-wajahnya ngegengnyai. Ini namanya wanita solehah. Kelihatan dari mukanya, glowing. Skincare. Oh bukan wudu. Skincare. Alhamdulillah. Emang pop orang sini pada pakai skincare? Wih hebat orang rawa buaya. Woi gue mau bilangin lo, kalau pakai skincare jangan prek, belang muka. Jebo beneran. Kalau empo pakai skincare jangan prek, terusin po ila yaumil kiamah. Terusin, jangan prek, belang. Tanya ke bidan. Makanya po yang belum pakai beruntung, kalau mau pakai pikir-pikir dulu ke depannya, laki gue mencarinya lancar tak kagak. Takutnya gak lancar, gua gak kebeli skincare, ntar muka gua belang. Terus yang udah make, pesan saya po, jangan muka-muka doang dipakein, dari leher ke bawah pakein. Jadi putihnya dari ujung ke ujung bagus, semuanya putih. Lu mah muka doang, leher ke bawah hitam. Udah percis kayak tai cecek. Ujungnya doang putih. Ya kan tai cecek mah ujungnya doang putih po, bang. Itu wanita pakai skincare itu. Mukanya doang. Wih. Terus po, wanita soleha itu calon surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Buktikan kesolehanmu. Setuju? Kalau di rumah dandan, make make up, persembahkan kecantikanmu untuk suami. Setuju? Iya, asal jangan sampai suami gak betah di rumah. Banyak loh suami gak betah di rumah. Makanya jangan salahin kalau laki gak betah di rumah. Di rumah kayak neraka. Banyak kayak gitu. Habis di rumah ada gandarwo. Ya Allah, itu bini ampun di tempat tidur riap. Udah kayak kuntil biang aja. Nyeliksik nyarin kutu. Waduh.
ada kutu dua. Waduh, sudah gede kebo. Bukannya ditenes, dikeletuk. Apa yang moncrot itu kutu. Bukannya dilepein, ditelan lagi. Apa itu rapsi. Pak, kutu mah jangan ditelan, haram. Necis, karena mengandung darah. Paham anak-anak? Kalau empo pengen nelan telurnya, telur kutu mah halal. Apalagi kalau diceplok. Makanya udah besok pada kekorekan lu. Cariin telur kutu, dapat setengah mangkok juga di dadar lu. Ya, pok, rapiin. Persembahkan kecantikanmu. Hello. Kalau di luar, tutup aurat ibu. Ya, Bu, ya. Kalau di rumah, usahakan ibu kayak dongdot. Atau gak apa-apa buat laki kita ini. Iya, pakai daster yang paling tipis. Gitu tuh. Kalau bisa mak lu pada ngejahit daster, lawannya bahannya dari plastik timun. Atau biarin transparan juga buat laki kita ini. Hah? Iya, pakai Wardah. Ya poya lipstik kalau bisa yang hijau sekalian. Apa? Tawarin tuh laki AA. A. A. Ide nengok napa? Begitu ditengok, astagfirullahalazim. Lu siapa lu? Je, ini AA aku istrimu. Dikirain setan kepul. Ada, tapi yakin lah orang sini mas soleha semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yuk rapiin diri. Insya akhlak rapiin. Kudu hormat ke suam. Paham anak-anak? Bu ya, punya suami ibu? Alhamdulillah. Doain suami ibu biar soleh. Iya namanya doang ini mah bang. Mudah-mudahan ibu punya suami idaman. Amin atuh. Nih neng-neng-neng nih. Mau punya suami idaman? Aku doakan orang sini punya suami idaman. Emang suami idaman itu kayak gimana sih neng? Dari wajah tampan, dari banyak duit belum tentu bebeneran. Bener gak? Buat apa ibu punya laki ganteng kalau megelin kaja jantung? Ini celingkuh melulu. Mendingan punya laki jelek. Bener gak po? Yang penting mah sayang mah kita, banyak duit, tanggung jawab. Sebodoh los ditaruh di kebon juga gak ada yang mau. Udah jadi laki mah ya po ya, udah rumah tangga ya po ya, gak pandang ganteng. Yang penting mah duit. Gak percaya laki los gak pulang, yang penting pulang duit. Emang serba salah sih bang jadi laki. Di rumah ya diomelin. Bang atau pikiran pake orang-orang mano pada kesono mengelingker rekoler kadut pegel ngedepak aja. Tapi laki di rumah juga gak apa-apa, yang penting banyak duit. Laki gak pulang juga loss ibu ya. Yang penting banyak duit. Tapi jangan begitu dong po, lumayan duitnya doang. Pantes laki banyak yang mati, itu banyak tuntutan dari lu. Tapi mudah-mudahan po punya laki idaman. Amin ya Allah ya Rabbal. Laki idaman itu syaratnya dua po. Laki idaman nih neng, nih syaratnya duk. Nih syarat ini ada enggak di diri suami empo? Yang pertama syarat suami idaman itu kudu punya pegangan hidup. Apa po? Kudu punya pegangan hidup. Yang kedua kalau dipegang hidup. Ah iya itu laki idaman. Syaratnya berapa? Syaratnya dua. Yang pertama kudu punya pegangan, yang kedua kalau dipegang. Udah itu neng, cariin tuh dua syarat ini ada di seorang pria yang bakal jadi pendampingmu. Hello. Yang pertama kudu punya pegangan. Alhamdulillah Ustadz, suami saya mah alhamdulillah sayang jasa ke gua. Pergi gelap pulang gelap, pergi gelap pulang gelap, di luar sana fokus untuk membahagiakan saya dan anak-anak saya. Di luar sana fokus untuk nyari rizki, untuk nyari nafkah untuk saya dan anak-anak saya. Di luar sana enggak belagu, di luar sana enggak selingkuh. Dia mah sayang jasa sama gua. Ini kalau tiap minggu gua diajak ke Haji Thohir. Lalu Haji Thohir, tukang emas, gua ini tiap minggu dibawa ke Haji Thohir, suruh milih, suruh ngejajal, tapi gak pernah dibeliin. Itu juga alhamdulillah Ustadz, ini gua udah seneng jasa. Tiap hari Senin, gua suka diajak ke pinggir bandara ngelihat pesawat terbang. Alhamdulillah udah seneng jasa, udah seneng jasa. Itu kalau malam gua pegang hidup.
Udah itu pok namanya suami idaman, jangan minta cerai lu. Tuh cari kayak gitu pok. Ya, udah ada belum sifat dua ini di suami empok? Udah ada. Alhamdulillah. Jangan minta cerai ya pok ya. Woi. Atau ya buat apa punya laki banyak duit dipegang gak hidup? Ih ting bating. ATM-nya udah diblokir. Ya kan laki mah ATM. Laki mah ATM. Kalau wanita mesin ATM. Bener gak pok? Tahu ATM pok? Apa? Duit. Bukan, ATM itu alat tojak manual. Ah, iya. ATM. Kalau ibu mesin ATM BCA. Tahu BCA? Buat colok alat. Atau BSE, BSI. Ada tuh mesin ATM BSI. Bank baru itu. Gabungan tiga bank. Bank Beni. Ya BNI. Itu kan Beni. Sama BRIS. Sama BSM. Dijadiin satu. Bank baru itu BSI. Ada kan ATM BSI? Bisa siap isi. ATM kalau diasupin ke mesin ATM keluar apa? Duit lagi ayah. Nih hasil ATM nih. Lu hasil ATM. Itu keluar dari mana lu? Makanya po, itu ATM jaga. Pinnya masih apal kan? Jika punya lu, ntar kalau udah punya apalin pinnya, jangan sampai diblokir. Oke, udah datang belum? Hah? Oke, Aldi, belum? Oh, bohong. Udahan kalau udah datang mah saya malah mau pulang. Terus, akhlak rapiin, setuju? Mudah-mudahan kita punya akhlak yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus ngaji jangan ditinggal ya. Adik-adik neng pada ngaji sayang ya. Ngaji gak sayang? Ngaji? Iya kalau ngaji ke Ustad. Di sini kan ada Ustad ya. Ustad Arman, Ustad Usup, guru kita Ustad Haji Maswin. Titip ke beliau. Hello. Tapi jangan lupa Ustadnya tengok. Pendaringannya kering tak kagak. LPG-nya punya tak kagak. Lu mah kagak sih. Pantes anak bebel-bebel. Serubuk ustadnya, serubuk ustad, serubuk ustad, serubuk ustad. Anak, anak kan harapan orang tua, betul enggak? Nih saya tanya poni po, jawab yang jujur ya, jangan ada dusta di antara kita. Po yakin enggak po bakal mati? Jawab. Yakin enggak bakal mati? Kalau empo mati siapa sih yang empo harapkan ngedoain kita gitu tuh. Jarak ke makam kita ngebacain Fatihah, baca Yasin untuk kita. Siapa, Po? Siapa? Laki kemana? Laki. Tuh, ya kan? Ini belum mati udah ngomong aja. Tapi emang benar loh laki-laki emang gak betah. Ya, benar enggak? Tapi harapan empo laki dulu apa bini dulu sih yang mati? Ih laki dulu nyeloncong. Kalau begitu mah lu nyumpain laki. Habis ustad kalau gua mati dulu laki gua mah belum tentu nggak bisa ngadain anak gua. Dia mah gonceng mana janda anak gua mah gak ditinggal-tinggal. Atau menen dia dulu mati gua mah enggak. Gua bisa ngurusin anak. Ya bu ya. Tapi masalah maut malah itu urusan Gusti Allah ya. Entah laki dulu atau bini dulu. Yang penting husnul. Yang jelas harapan orang tua mah pasti an. Ya mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi ibu bapak namanya anak tuh pasti harapan orang tua. Kalau ibu bapak pengen punya anak yang soleh, pintar ngaji, pintar ngadoa, kita gak bisa ngurusin, kita gak bisa ngajarin. Karena kita orang tua gatot kaca, mata melotot gak bisa. Titip ke ustad. Kudu yang bener nitipnya. Hello. Anak mah ibarat pohon mangga. Hello. Tahu neng pohon mangga? Pohon mangga. Pohon mangga. Ibu tahu pohon mangga? Mana pohon mangga? Pohon mangga. Mana? Pohon mangga. Ya pohon mangga. Tahu pohon mangga? Ibu punya pohon mangga. Apa sih yang ibu harapkan dari pohon mangga? Kali daun. Emangnya embe pasti buah
buahnya yang mateng, yang manis, yang bakal kita rasakan, betul nggak? Sama anak juga, ibu apa sih yang ibu harapkan dari anak? Diem dah lu. Woi, apa yang ibu harapkan dari anak? Ah? Doa? Ah? Woi, orang tua mah nggak muluk-muluk kok ya, sama mungkin rata orang tua mah pengen didoakan samaan, nggak pengen dibeliin mobil mewah. Bebeneran ada orang rawa buaya pengen dibeliin mobil mewah sama anak, nggak ada. Pengen dibeliin sawah yang luas, nggak ada. Bener nggak? Pengen dibikinin gedong, enggak. Orang tua mah sederhana, dikala kita maut anak tuh yang ngadoain, betul nggak? Itu namanya anak, doa dari anak yang soleh yang ibu bakal rasakan, betul? Tapi nanam mangga sama nanam anak tuh sama, po. Bener nggak? Nih empo nanam mangga di depan rumah, emang cukup nanam, banyak embe, je dimakan embe, nggak bakalan berbuah. Caranya gimana? Woi, bikinin pagar, beliin bambu, caro. Udah dipagar, belum cukup siram tuh pohon mangga, bener nggak? Biar cepet seger tumbuh. Udah seger, pengen cepet berbuah, diapain? Dipupuk, diserubuk, beliin serubuk perangsang buah. Oke, saya tanya ibu, kalau kita nyerubuk pohon, taruh serubuknya di tanahnya apa di pohonnya? Jangan di pohonnya ya, mati, panas. Taruhnya di tanahnya, nanti efeknya ke pohon cepat berbuah, buahnya matang. Siapa yang ngerasain? Tuh kita yang mau nanem, kita yang ngejaga. Nih anak sama ibu, ibu pengen punya anak pintar ngaji, ngadoa, nggak bisa ngurusin. Titip ke Ustadz Dharma, Ustadz Usup, Ustadz Haji Maswin, Ustadz toh anak gua atau emang anak lu nitip di sini. Itu namanya nanem. Jangan nanemnya doang, pok, banyak embe. Masa sih Ustadz anak gua dimakan embe? Ono si Jack embenya, si Bram. Pergaulan di zaman sekarang tuh apa kata lurah tadi? Hati-hati, bener nggak? Bebeneran, jangan sampai anak kita kebawa arus, betul? Tengok-tengok, dimakan embe tak kagak. Anak gua tadi dari rumah katanya mau ke rumah Ustadz mau ngaji. Tengok di majelis, jangan lu mengejedog gua ya ngeliatin Upin Ipin. Hello, tengok di Ustadz, ada enggak? Itu namanya dijagain. Kalau udah ada, alhamdulillah berarti anak kita enggak dimakan embe. Udah beres dijagain, siram tuh anak, siram, guyur. Saya sih usah diguyur sama air, kolbunya guyur sama nasihat. Kalau di rumah nasihatin nok, neng sayang. Lu anak gua satu-satunya yang rajinnya sayangnya. Lu harapan gua gaji yang bener, jangan kayak abang lu. Abang lu mah gebleg, gua mah pegel ke abang lu, suruh ngaji gak mau. Lu mah mendingan rada mau. Ya om ya, neng ya, mending aja kalau lu bisa gaji Quran mah, buat gua mati ntar lu ya gaji. Ntar kalau lu bisa gaji mah mending aja, kalau gua mati lu yang nyolatin, lu yang jadi imam. Celet-celet tuh kayak ngomong anak, emang ibu mati kapan? Isya. Itu namanya disiram kolbunya, hello. Beres disiram, kalau pengen cepat berbuah tuh anak, pupuk, serub. Siapa yang diserubuk? Ah, tanahnya apa pohonnya? Tanahnya, ustadznya apa anak kita? Uy, ustadznya apa anak kita? Jangan anak kitanya, jangan ya, mati. Dia gak percaya. Ustadznya yang dikasih duit, gue ntar efeknya ke anak empo. Ya pokoknya mah anak pertama kali diajarin, kerasa sama gua. Bayu Udin, lu dulu ngaji, emak lu mah rajin ke guanya. Bismillah, waduh semangat. Walib, buah. Semangat. Tak, insya Allah seminggu torek.
Anak kalau udah benar-benar diajarin sama sang kiai, dapat doa restu dari sang kiai, anak ilmunya manfaat. Dikala ibu dipanggil sama Allah, innalillahi wa inna ilahi rajiun, anak munajat ke Allah, ibu akan merasakan manisnya doa dari anak yang soleh. Betul? Seperti ibu merawat pohon mangga, yang ibu rawat, yang akan ibu rasakan manisnya buah mangga. Nah, benar? Paham? Tapi tanah, kayak ustad, kayak tanah orangnya pendiam, enggak pernah minta. Ustad mah enggak minta po, diserubuk. Tanah enggak minta, diserubuk. Tapi kita sebagai orang yang punya anak, yang punya pohon mangga, kudu gableg pikiran. Insya, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan solehah, bisa membanggakan kita orang tua, bisa mengantarkan kita sampai ke surga. Insya, amin ya Allah ya Rabbal. Dah ini aja huraian dari saya, mohon maaf lahir batin. Jangan pulang dulu kalau belum sampai dengan selesai, gak dapat berkat pokoknya mah. Jangan pulang, kalau saya mah gak apa-apa. Pulang duluan, ibu ya izin pulang duluan. Kalau dikasih, kalau enggak mah enggak apa-apa. Insya Allah saya tungguin sampai saya udahan. Kalau udah ya udah pulang. Bu, ampura ibu ya, terusin ibu ya. Jangan pulang, ntar masih ada guru kita Ustadz Aldi Nur atau Waki Semar. Insya Allah sampai ibu ngompol pokoknya. Nah ini aja uraian dari saya. Mohon maaf Ustadz. Lancang saya berbicara di hadapan ibu, apalagi saya di atas. Emang saya mah biasanya juga di atas, pengen sih ngejajal di bawah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi mu'izzah hasanah dari ad-da'i lallahi kita, yaitu Al-Mukarram Al-Haji Soleh, atau kita biasa kenal dengan Ki Sapu Jagat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita bermanfaat bagi kita, khususnya ibu-ibu yang punya generasi muda, bapak-bapak yang punya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan menjadikan satu wasilah amanah kita, jaga putra-putri kita, jaga juriat-juriat kita, keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Juga saya ucapkan selamat datang kepada penceramah kita yang kedua, yaitu Bapak Aldi Nur atau Ki Semar, telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu beliau beristirahat. Mari kita berselawat kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kekompakan dari tim hadroh dari Rawa Burum, yaitu dari Al Hikmah. Kepada tim hadroh, waktu dan tempat kami persilakan. Sambil kita beristirahat ibu ya. Maulaya salli ala habibikal mustafa, sallim ya rabbi ala
bil adli syahira narju min fadlil maula asli bihiha lana Ya udah ibu, udah belum capek belum? Belum, jangan pulang dulu, katnya belum. Ntar itu mau baru kue, ya. Tadi kita telah mendengarkan selawat dari tim Hadroh Al Hikmah dari Rawabirum. Mudah-mudahan pembacaan penjawaban dan selawat kita malam hari ini menjadikan
syafaat kita langsung ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ingat pesan saya ya, sebelum penceramah kedua, malam hari ini kita akan mendengarkan kembali pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang insyaallah akan dikumandangkan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kamaluddin dari Banten. Saya pesan ibu bapak ya, jangan berisik ya. Kita dengarkan bersama-sama karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Kamaluddin dari Banten untuk membacakan gema kalam ilahi kepada beliau. Al-waktu wal makan tafaddal alaih. Sallu ala Muhammad. Ya Abal Hasanin alaika salam. Ya Rafiq Rasul wa sahabil kiram. Ya Abal Hasanin alaika salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما لهم أجرا
كريما. Ya
بسم الله الرحمن الرحيم وما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa balagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kita apa orang ngaji itu kalau ujungnya bacanya Allah, tapi saya tadi dengerinnya di depan sepi. Ya, padahal itu kullu lafzin min lafzul jalalah fahuwa zikrun, setiap bacaan yang ada bacaan Allahnya termasuk karena zikir. Kullama kasura lafzuhu kasura ajruhu, semakin banyak diucapin, semakin banyak ganjarannya. Ini mah dia aja, yang di belakang mah Allah, yang di samping Allah, yang di depan sepi. Ya, biar enggak ngantuk. Coba dites dulu ya. Tes dulu sebelum penceramah, saya tes dulu. Ngomong Allah yang kencang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kayak gitu mantep tuh, ya, jadi nggak ngantuk, ya, karena itu adalah salah satu ibadah kita untuk menambal-nambal ibadah kita yang bolong. Baik, semakin malam Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian tadi telah kita dengarkan gema kalam ilahi dari Al-Mukarram Al-Ustadz Kamaluddin. Untuk itu pembacaan Al-Quran yang telah kita dengarkan bersama mudah-mudahan menjadikan barokah khusus bagi si pembaca umumnya kepada kita sekalian. Dan penghujung acara di kesempatan malam hari ini yaitu Mu'izzah Hasanah yang kedua dari Ad-Da'i Ilallah kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Aldi Nur dari Tangerang, biasa kita kenal dengan Ki Semar, kita tampilkan pada malam hari ini. Untuk itu al-waktu wal makan, tafadhal alaih, sallu ala Muhammad. Allah.
Sallu ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafa nabi khatamin nabiyyin izkunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qalallahu ta'ala fil quranil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa mubashiran bir rasuli ya'ti min ba'dismuhu ahmad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maktubun haulal arsi qobla khalki adama alaihi salatu wasalamu bi arbaati alafi sanatin wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila sholihan al hadis. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim walhamdulillahi rabbil. Ini kedengeran enggak? Perasaan kata saya mah ngap ini salon ya. Volumenya tambahin bang, volume. Efek ehonya dikit baik. Terus bu, salonnya mah gede-gede ini. Mahal nih salon begini bu ya. Kayaknya mahalan salon sama gua ini. Al-Mukarram guru kita. Nah ini ehonya hilangin dikit aja. Efek pantulannya. Asli suara asli. Yang mulia sahabat saya Ustadz Darman, panitia penyelenggara Haji Rohim, Bang Yaman, segenap para dewan guru, banyak banget yang hadir kagak bisa disebutin atu-atu. Bil khusus Al-Mukarram Ustadz Haji Soleh yang sudah panjang lebar, mudah-mudahan dikasih sehat panjang umur berkah. Amin po. Itu gue gebe-gebe kayak punya duit ayah, heran gue. Pejabat pemerintah, kepala desa beserta staf dan jajaran, doain biar jadi umaro yang ngajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu. Susah jasa celangap amin ge. Bapak-bapak yang hadir segini mah sedang ada 1000. Alhamdulillah. Ibu-ibu mah jangan ditanya. Urusan muludan, urusan pengajian, urusan rajaban, di mana tempat, di mana waktu, enggak pagi, enggak siang, enggak malam, pasti ramenya sama ibu. Tapi kewajiban ibu mah tetap doain laki. Doain laki kita biar jadi laki yang bijaksana. Yang kagak amin kawin lagi lakinya. Doain laki kita biar laki yang bijaksana. Laki yang rajin nyari duitnya, bisa nyenengin anak bininya, tidak berpaling cintanya kepada yang lain. Kalau laki banyak duit mah bini juga huha hehe terus. Kalau kurang duit mah lihat laki pengen nyekek baik. Enggak, orang pisangan mah ya kelihatan ini mah ahli-ahli surga semua. Buktinya mukanya tuh pakai screenshot semua. Alhamdulillah. Spesial anak muda malam ini hebat banget. Sampai panitia penyelenggara Bang Yaman ngumpulin anak-anak apa tuh GR apa tuh
Nah itu dia. Itu dia. Ini kata saya mah acara hebat. Lampu nyorot kesana kemari. Kamera standby. Di depan ada pohon walingi. Kan ini hebat. Ya Bu ya. Hebat gak? Hebat. Sampai jalan ditutup. Mobil gak bisa lewat. Berarti ini acara akbar. Bener Bu? Orang lain malam Sabtu begini gak bisa datang. Ibu bisa datang. Yang lain gak bisa duduk di sini. Yang lain ibu bisa duduk. Berarti yang hadir malam ini bukan manusia sembarangan. Inilah manusia pilihan Allah dan Rasulnya. Walau rumah dekat masjid, walau speaker kencang, walau lampu nyorot ke sana kemari, kalau gak dapat panggilan Allah dan Rasul, gak bakal hadir di tempat ini. Betul. Betul. Berarti kan yang hadir ini bukan sembarangan. Saya dari Nanggul kemari, berarti yang saya hadapi orang Pisangan Rawa Buaya. Inilah semuanya yang hadir adalah manusia semua. Alhamdulillah. Kalau setan mau udah balik gua dari tadi. Jadi manusia mah kadang iman naik, kadang iman turun. Berarti yang hadir malam ini imannya sedang naik. Wajar loh dari sore kita memuji syukur kebesaran Allah. Sadar karena potongan kaya kita kayaknya jauh dari surganya Allah. Apa yang kita harapkan? Ampunan Allah. Apa yang kita harapkan? Syafaat Rasulullah. Ternyata yang hadir malam ini, yang lain sibuk jalan-jalan, yang lain sibuk piknik, yang lain sibuk refreshing. Anak mudanya biasa bercinta ke taman kota, dia ada di sini. Walau sambil mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang lewat pesan WhatsApp. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mukanya kelihatan. Kelihatan ahli-ahli surga tuh kelihatan. Walau pacarnya enggak kemari, rasa cintanya tetap dia pendam dalam-dalam. Alhamdulillah. Yang cowoknya juga sama, enggak salah pilih kalau pacar gua seperti ini. Alhamdulillah. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan seperti dirimu seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Enak gak pok? 3 bulan itu gua belajarnya itu. Sampai ngebeten-beten gua pengen enak. Alhamdulillah. Tuh. Berarti yang hadir ini bukan sama Nea, ini Baneah Nea. Betul kok. Allah kumpulkan kita di sini sadar. Ustadz, dosa gua mah rasanya banyak banget, renyah kayak TPRI. Ini harus menyampaikan keluh kesah dosa gua ke siapa? Ke guru ngaji. Tuh yang nenek-nenek habis ngaji besok muludan ngaji, yang enggak ngaji-ngaji. Beres ngaji cium tangan sama guru ngajinya. Ustadz Darman, ada apa sama nenek? Gua udah gak kuat banget, dosa gua banyak jasa Ustaz, banyak jasa. Kata Ustaz Darman, emang dosanya berapa? Ini dosa gua mah udah gak kehitung, renyek, renyek jasa. Kata Ustaz Darman, yang gede aja yang diingat-ingat, yang gede. Itu dia, semalam mah gua nangis, netesin air mata, ampe dosa itu kebayang. Cuman ini aib gua Ustaz. Emang dosa apa? Jangan bilang ya sama Haji Rohim. Enggak. Jangan bilang ya sama haji yang dagang cincau. Enggak. Emang dosa apa, Ma? Ustadz jangan ngomong-ngomong ya. Insya Allah, Ma. Yang bener. Iya. Beneran. Iya. Emang dosa apa? Janji. Iya. Ini mau ngomong apa, nenek-nenek lama ngomong. Emang dosa apa? Itu dia, Ustadz. Makanya gua malu, gua pernah jadi jablay. Apa kata Ustaz? Dosa jablay mah kecil. Andai kata kita membunuh manusia 99, pada saat ke-100 kita tobat kepada Allah, matahari masih terbit di timur, terbenam di barat. Mantaba qabla ang tatlu'a asyamsu min maghribiha, taballahu alaih, maka Allah akan mengampuni salah dosa kita. Dosa jablay mah encer. Alhamdulillah, untung gua ngaji.
ngaji, kalau nggak ngaji mah gue nggak tahu. Cuma kira-kira ngejablainya berapa tahun itu kira-kira? Enggak lama Ustaz, jadi jablainya mah cuma 45 tahun. Itu mah perabot hancur. Ustaz tetap bijaksana. Udah. 45 tahun? Iya Ustaz, kenapa? Selama ngejablai perabot geser kagak. Atau kagak Ustaz, atau di situ-situ aja dia mah gak kemana-mana. Maksudnya yang rusak? Ya gak ada, yang dibawa utuh cuman tete gua doang robek. Itu gimana judulnya tete bisa robek? Pan dulu mah gua montok Ustaz. Yang ngasih duit ke gua bukan ke tangan diselapin ke kutang gua. Kukunya panjang nyangkut di kutang gua. Begitu dibetot atau tete gua kegaret sama kuku dia. Apa kata Ustaz? Andai kata ada dosa segede gunung, susu empok mah kecil, susu emak kecil. Andai kata segede gunung. Emang ada Ustaz susu segede gunung? Atau enggak ada. Susu segede gunung mah lelaki serawa buaya tuh mati semua ketiban. Susu kecil kayak ngap. Sama dada-dadanya numblak semua. Betul. Kenapa saya ngomong susu? Karena Rasul itu cerdas dikasih air susu. Awas nih yang gak nyusuin dosa. 30 bulan 2 tahun setengah harus disusuin. Rasul sebelum lahir ke alam dunia, pada saat adat budaya bangsa Arab, ketika punya anak laki-laki disusuin ke ibu susuan, dikuliin nyusuinnya. Ketika saat itu perempuan yang gemoy, yang sehat, yang seksi, yang montok laku. Ada perempuan yang kurus, miskin. Halimatu Sa'diyah. Kenal Halimatu Sa'diyah? Orang mana? Hah? Orang Priuk. Halimatu Sa'diyah. Kurus. Begitu Nabi lahir, apa kata Allah? Jibril, antarkan Ahmad Muhammad, Nabi kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susuin Halimatu Sa'diyah. Ya Allah, kan Halimatu Sa'diyah mah kurus, enggak ada dagingnya, penyakitan, miskin. Kenapa harus dititip Halimatu Sa'diyah? Antarkan saja. Begitu Halimatu Sa'diyah nyusuin Kangjeng Nabi, badannya jadi sehat, jadi gemoy, susunya jadi mangkar. Airnya muncrat. Halimatu Sa'diyah sehat. Ibu kalau pengen sehat harus rajin-rajin nyusuin. Paham? Ibu paham bu? Atau gimana mau nyusuin Ustaz? Ya anak gua mau udah gak ada yang kecil-kecil lagi. Bapaknya suka nawarin susu sama laki. Tawarin besok abis bulu dan, mau nyusu gak dewek ini? Udah kita merak-merakin nih. Pugu mau kanan dulu mau kiri dulu. Kata lakinya, lah udah gak airnya. Atau biarin gak ada airnya juga, lumayan buat gelantungan-gelantungan dewek. Alah. Suka nawarin pok. Pok suka nawarin. Apa perempuan ngomong? Udah geli ya, udah tua begini mah. Jangan ngomong geli getek. Betul tidak? Betul kagak? Ada di sini punya anak dua gak pernah nyusuin karena susunya takut kendor. Berarti gak ngikutin aturan Rasul. Sunnah Rasul, susuin. Ibu pengen diakumat Rasul tapi nyusuin anak kagak mau karena anusannya takut kendor. Ngikutin biduan, ngikutin artis. Artis mah susunya buat digojlok-gojlok. Ibu mas punya susu untuk ibadah. Terkecuali air susunya mengandung penyakit. Mencret buat anak baru ganti susu sapi di dalam kaleng. Laki juga kujuk nyuruh, hei susuin tuh anak gua. Abang gak marah kalau susunya kendor? Biarin. Susu mending kendor. Gua ngelamar lu dulu 5 juta termasuk susu lu 2 udah gua borong itu. Begitu. Kemarin belum punya anak, gua yang nyusu. Sekarang punya anak, kasih ke bocah. Abang pre, atau sisain gua sebelah. Alhamdulillah. Kalau ada yang nyusuin anak, air susunya bagus gak nyusuin, dosa. Kan kita ngikutin Rasul, kenapa enggak diikutin aturan Rasul? Betul tidak? Di dalam menyusuin ada pendidikan, mengantarkan bahasa dengan yang indah, berkata yang baik akan menjadi doa, bahkan ngomong yang enak akan ngeberatin amal timbangan pada saat di yaumil mizan. Berselawat akan mendapatkan mempermudah selawat Kangjeng Nabi besar Muhammad. Bu. 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 Ini ngapain lagi nunggingin gua ini?
ngadep sini, kagak pantas. Ih, kagak sopan jasa, ntar kentut lagi. Terus bu, udah tenang motonya, udah selfie aja motonya. Taut kentut doang, ngademnya ke belakang gua. Terus bu, waktu aja baru naik. Haji Soleh berapa jam tadi ngomongnya Haji Soleh? Ada 2 jam. Hah? Iya, kita 11:30 harus sudah beres. Karena dari 11:30 sampai jam 12 itu kiai harus pada makan. Kalau makan di atas jam 12 kurang bagus. Jadi sebelum jam 12 harus makan beres. Jam 12 harus balik, pulangnya wabah berkat, selesai. Alhamdulillah. Waktu ya, itu lama mas sebentar juga amplop udah rapi ini sama Jirohim ya. Atuh ya aja lama-lama gak bakal ditambahin sebentar maka disobek. Borok sikut lu dirobek lagi mah. Betul po. Tuh. Ternyata ada pendidikan. Ketika nyusuin anak kita berselawat kepada Rasul. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Muhammad. 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 Kan tambah kecil lagu mah kelamaan-kelamaan. Ada pendidikan, betul tidak? Tuh. Tujuan kita hidup ini berharap beritibar ngiblat sama ajaran Rasul. Rasul diutus bukan untuk pinter, untuk bikin berakhlakul karimah. Banyak orang pinter tidak berakhlak, tapi benar pasti berakhlak dan pinter. Pinter belum tentu benar dan berakhlak. Sekarang banyak jadi pejabat orang pinter, dia makan duit rakyat, dia ngegarang duit negara, dia jadi koruptor. Itu orang pinter, cuman kurang benar. Paham bu? Mana orang benar? Nih yang lagi mulu dan ini orang benar semua. Amin apa? Lihat orang benar mana badannya kurus-kurus. Yang gemuk jangan kesinggung kalau gak ngerampok. Betul tidak? Banyak takut sama Allah. Betul? Tuh. Berarti hidup kita tujuannya apa? Wahlubhu fi akibihil gobirin. Hidup ini harus punya keturunan lebih bagus ketimbang kita. Sayyid Abdullah beristrikan Sayyidatuna Aminah, punya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu manusia super itu Kangjeng Nabi, manusia terbebas salah dosa itu Kangjeng Nabi, manusia pasti ala surga itu Kangjeng Nabi. Satu peradaban dunia sampai ke rawa buaya, kita mah orang rawa buaya, buaya bikin anak yang bagus yang banyak. Setuju? Jangan ngomong, ih Ustadz anak banyak-banyak, ngempaninnya repot, nyari kerjaan susah, nyari duit susah. Jangan ngomong begitu. No, bapak-bapak kita dulu di rawa buaya, enggak ada di Panarum. Enggak ada yang kerja di Cinglu, enggak ada yang kerja di Gajah Tunggal, enggak ada yang kerja di pabrik. Tapi lihat anaknya, cuma nanam singkong doang, cuma nanam padi doang, tapi anaknya enggak ada yang sedikit. Kakek saya, nenek saya, anaknya 13 dan hebatnya, anaknya 13 semua jadi orang itu. Alhamdulillah. Padahal nanam singkong doang. Tapi anaknya 13 lebaran bajunya baru semua. Anaknya 13 kawin, kebantu rumahnya. Anaknya 13 rumah tangga, kebagi tanahnya. Anaknya 13 dibikin sukses oleh bapaknya, mak-maknya yang berjuang. Tapi maaf, anak 13 belum tentu nyenangin bapak maknya kalau tidak dikasih ilmu. Betul tidak? Nih nanti udah tua kita bakal cerita. Nih udah jadi nenek-nenek sama berdua sama lakinya ntar. Sekarang mah kita juga aki-aki jadi nenek-nenek. Lo lihat anak kita, no si Yaman udah ngewarung. Walau kagak berantem udah seneng. Walau kagak mersen juga, si Yaman udah maju, warungnya maju. Orang tua, betul kagak? Apa kata bapaknya? Iya, anak udah merendah semua, kita tenang. Iya bang, sekarang mah tinggal ngaji, tinggal sholat, ngaji, sholat. Udah gak ada yang dibikin repot, kita tinggal berdua doang udah tenang. Kata siapa? Hari Minggu dibawain cucu selosbah. Nyebokin tai gak kelar-kelar. Mending anaknya barahan mana pelit minta ampun. Apa kata emaknya? Tai lagi ayah yang datang yang begini. Betul kagak bu? Capek. Tapi kalau anak kita 13 dibikin sukses, ibu akan senang bahagia. Kalau gak sukses besok ibu sakit. Kencing di kasur, berak di kasur. Anak 13 bukan berebut ngurusin, tapi berebut ogah ngurusin. Betul kagak? Apa kata anak yang bontot, bang jangan di rumah saya lama-lama, gak kuat saya menahan emak, itu udah bau jasa.
angser lo kesana ke sini kasur lo penuh tai emas semua. Bawalah ke rumah abang, bawa ke rumah gua kayak kagak tahu empok lu, ditelan lu mak kita lu sama empok lu. Akhirnya emaknya dalam hatinya ngomong, ya Allah kenapa nasib gua kayak pasar malam dipindah-pindah. Bukan mati sama penyakit, matinya digojrok-gojrok di mobil Osbah. Rugi tidak punya anak begitu ibu? Rugi. Tapi kalau anak kita konsepnya 6, imamnya Quran, panutannya Rasul, kunci surganya sholat, ahlak pakaiannya, rezeki halal barokah, 5, sayang sama emak bapaknya, hartanya halal berkah, 6-nya sayang bapak emaknya. Kalau itu 6 ada semua, bikin anak yang banyak, besok bulan Sa'ban, seminggu lagi mau Ramadan, 13 datang semua, gak usah gede. Satu anak meresen 1 juta, 13 anak, 13. Waduh, bikin cincau keurugan aja nang itu. Alhamdulillah. 13 dibeliin 13 juta dibeliin ke cincau kuaji enang kagak habis itu sampai bulan Ramadan. Betul tidak? Betul tidak? Tuh. Tapi kalau bikin anak 13 bikin susah kita, besok akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya siapa tahu kalau anak banyak mah dikasih ilmu bakal nyelengin kita semua. Nih saya nitip sama anaknya yang sekarang udah kerja, yang udah punya gaji di Panarum, yang sudah pernah kerja di PT-PT, jangan sombong. Sekarang ada yang sering ngomong begini, ini kan saya sukses hasil kerja keras saya dengan saya semuanya berusaha dengan istri saya. Maaf, berak si helm gak bakal kebayar ibu bapak lu yang sudah meneraikan air mata. Betul kagak? Andai kata hari ini Anda menjadi jaro, mus. Andai kata hari ini Anda menjadi RT. Andai kata hari ini Anda punya mahkota di kepala. Andai kata punya pangkat di pundak. Andai kata di pundak ada bintang, ada padi, ada kapas. Di kantong ada burung garudanya. Kegesper-gesper ada burung garudanya. Bajunya serba coklat-coklat. Maaf, tidak akan pernah mengantarkan Anda menuju surganya Allah kalau ibu bapak Anda tidak pernah diperhitungkan. Betul? Hari ini Anda dipanggil kiai. Kata orang, di mata ibu bapakmu kamu tidak pernah akan berarti. Betul tidak? Kalau ada yang ngomong kata, ih bapak gua mah buta huruf, mak gua buta huruf, bapak makmu buta huruf, engkau jadi orang sukses, jadi kiai, tetap kepintaranmu, kealimu tidak akan pernah mengalahkan kebodohan ibu bapakmu. Betul tidak? Betul tidak? Makanya saya titip yang udah kerja, yang punya gaji, jangan piknik dulu, pulang gajian ke rumah orang tua dulu, datang. Assalamualaikum. Pasti emaknya dapur. Waalaikumsalam. Ih si Edi. Sehat, Ed, sehat. Kata bapaknya, siapa itu? Si Edi. Edi siapa? Atuh anak kita bang, masa lupa. Tumben dia main? Iya, lagi eling. Emaknya nanya, ada apa Ed? Ini mah ada milik buat emak, buat bapak. Ya Allah, ini buat emak duit? Iya. Ini duit dikasih ke emak, ntar lu pulang dari sini bercerai sama bini lu. Enggak mah, tenang aja. Ntar lu ngasih duit ke mal, pulang dari sini berantem lagi. Enggak ma. Anak lu jajan. Beres dah diatur ma. Ya Allah si Edi udah sadar. Kenapa gak dari kemarin lu begini Edi? Nangis emaknya. Air matanya jatuh menembus 7 lapis bumi. Tangannya ngiparetin 7 lapis langit. Itulah yang bikin sukses anaknya. Diterima duit dari anaknya, dari Edi. Gak dipakai mak ma. Buat siapa? Buat cucu. Betul? Si duit ditaruh di lemari, dilihat, ditaruh, enggak dipakai. Sampai ngedepet, ditindihin kain. Bapaknya ngomong, itu duit dari si Edi pakai ayah, gua mau bikin kandang ayam ini kurang paku. Apa kata emak? Jangan suka pakai duit dari anak mah kenangan terindah. Kata bapaknya, indah di mana? Ih, pan abang gak tahu, si Edi baru meresen ada kan 15 tahun mah. Ini banyak yang lupa ini. Maaf. Kadangkala kita jarak ke makam Wali Songo setahun 3 balik kumpul di lapangan nungguin mobil bis jam 1 ngejogroke nungguin bis bawa bekal oh segembolan kayak tentara mau perang bapak emaknya menyelangap. Enggak sukses lu hidup begitu. Betul tidak? Keramat nomor 1 di dunia itu adalah ibu dan bapak kita. Insya ini kita bakal jadi emak jadi bapak bu bakal sadar. Makanya untung malam ini kita termasuk orang yang mendapat ampunan Allah. Andai kata di rumah kemari bawa dosa segede gunung, andai kata di rumah kemari bawa dosa seluas lautan samudra, kita duduk di sini sudah dicatat di Lauhil Mahfuz bahwa yang duduk malam ini akan mendapat ampunan Allah.
Astagfirullah Rabbal Baraya, astagfirullah minal khotoya. Sekali lagi, astag Rabbal astagfirullah minal. Orang kalau sudah dapat ampunan Allah berarti masuk kategori orang yang sedang tobat. Ini kita walaupun kelihatannya bekipas, kardus, emang kuenya udah habis. Kelihatannya kita ngobrol bercanda main HP. Kelihatannya kita bawa anak beliin balon, beliin kekapalan. Ini sedang tobat, Bu. Sedang tobat. Orang lain gak bisa, ibu bisa. Kok bisa ketahuan ini sedang tobat? Lihat dari bibirnya, gak pernah berhenti-berhenti ngerokok ayah. Karena gak ada sejarah orang ngerokok mati. Gak ada orang mati sama rokok, mati itu oleh ajal. Orang yang ngerokok itu cirinya dia sedang bertobat. Kenapa? Gua mah ngerokok juga ngilangin ngantuk supaya ngaji sampai selesai. Aduh, segitu rokoknya lato-lato. Kan meletek itu ke bibir. Begitu ditanya, kok abang ngaji ngerokok? Ih, lu mah kagak tahu. Gua mengerokok juga lagi menjajal panasnya api neraka 0,0,0,01% ada di api rokok. Makanya gua jajal sebelum masuk neraka, gua ngejajal dulu panasnya rokok. Bagaimana bisa lebih terasa itu panasnya api neraka di dalam rokok? Bawa ke WC, berak, sedot. Lagi marong, tuh apinya sundutin ke pus. Pasti kaget, bos. Yang belum punya yang ngomong peler. Ini khusus yang udah punya. Laki-laki biar kumisnya gede, di sudut ngejimpret pas. Kenapa? Karena kulit yang paling tipis di laki-laki itu adalah kulit pel. Apa ada semakin tua makin kenceng? Enggak ada. Pasti makin kayak lato-lato. Itu menandakan semakin tua semakin dekat dengan tanah. Kalau yang masih muda makan masih kenceng, mengkerut dia mah. Masih meseset dia. Kalau laki-laki yang udah tua mah, oh, nyengklek peler ke lubang semut. Udah deket ke lubang semut, udah deket ke lubang kubur, makanya kuduk sadar. Betul tidak? Betul tidak? Tuh, dia mah ngerokok kayak gak sembarangan. Lihat loh, Ustadz Darman ngaji ngerokok. Sambil ngaji ngerokok. Ustadz Juki ngerokok. Bapak-bapak ngerokok. Kiai ngaji jamihan ngerokok gak berhenti. Kenapa? Karena boleh ngasih. Alhamdulillah. Ada gak di Pisangan Rawa Buaya lakinya mau ngaji dibeliin rokok di warung Bang Yaman? Berak sehelm gak bakal ketemu. Padahal itu ganjarannya gede banget. Bang mau ngaji? Iya. Saya beliin rokok ya sebungkus. Itu kalau ada kayaknya hujan segede-gede batu hari ini juga. Jajal bapak-bapak mau ngaji bilang sama bini. Coba gue beliin rokok tuh, gue mau berangkat ngaji. Rokok-rokok ngebakarin mulut dewek ayah. Kita mah gocap sendirian, dek, mah gocap. Oh, kita mah beli beras, beli minyak, gocap juga, dek, makan. Dek mah gocap, dibawa ke pengajian doang, laki-laki sial itu. Kagak punya otak apa, dek? Gara-gara rokok ke otak-otak hilang. Makanya udah apa, sabar aja. Kata Rasul, di pengajian itu akan timbul bahagia. Ketika kita punya masalah, ketika kita gelisah, ketika punya hutang, bawa ke pengajian. Insya Allah, di pengajian mah, utang lupa. Pulang aja ada yang nagih lagi. Enggak punya rokok bawa ke pengajian. Sampai ke pengajian kita bisa ngerokok nebeng di tetangga. Ngambil lagi. Ngambil lagi. Kata yang punya rokok, "Ji, pendoyanan dia sama gua ini." Dapat 3 batang ngomong, "Di, mantap amat rokok apa?" "Itu mantap kayak lu, rokok gua mah habis sedotin terus." Besok akan ketemu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, insya. Lalu kalau perempuan ciri ahli tobat dilihatnya dari mana? Dilihat sama dari bibirnya. Kok dari bibirnya? Yang ngerokok dari bibir. Ibu-ibu sama dari bibirnya. Dari mana? Liatin bibirnya gak pernah berhenti. Ceceplak kayak dari datang sampai pulang. Ini buktinya kue udah habis tinggal sampahnya doang. Berarti kan ini ahli tobat semua. Yang gak makan kue jangan suka usil. Gue memalu ngaji deket lu apa yang dimakan. Semangka nongtot ditelen. Jeruk datang dikupas.
Kopi datang ditenggak. Itu si perut lu ini kayak karung, blos aja. Enggak punya rasa deh. Ih, gua mah makan juga lagi tobat. Kalau orang di pengajian enggak makan, di tempat tahlil enggak makan, itu menandakan orang jarang ngaji. Orang jarang ngaji mah banyak malu, jalan juga pelipir-pelipiran, ngumpet-ngumpet. Nyampe ke majelis enggak berani depan, duduknya di belakang. Kue kagak ada, temennya nyamuk doang. Akhirnya mingkem doang. Perut lapar. Betul, Bu. Ahli tobat itu harus banyak makan. Karena gua mah makannya juga niat. Gua mah makan kue di pengajian biar gua nanti kuat bangun tengah malam gua zikir, baca Quran, gua sholawat. Gua makan kue di muludan segala di pengajian gua makan biar jadi saksi di pengadilan Allah. Andai kata habis muludan kue masih ada, habis pengajian masih ada. Kan ibu pada bawa tas itu untuk bawa kue yang masih sisa belum habis. Alhamdulillah. Jangankan pisang utuh, pisang sepotongnya bawa. Jejel-jejelin, was-was. Apa kata yang usil? Ini tadi di piring habis. Sekarang sisa dipuatin juga. Jangan banyak omong, gua mah lagi tobat. Gitu. Mukanya mah ke kiai, tangannya mah ke piring terus. Ini lancar jasa. Yang di sampingnya dikeprak. Ide, gua mah gak kebahagiaan sama lu. Lagi tobat, tolol gua mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh untungnya. Berarti kalau malam ini kita sudah kategori orang yang ahli istighfar, insya Allah. Masuk kategori orang yang sedang tobat. Amin. Di mana ciri orang yang tobat? Satu, bibirnya enggak pernah ngomong yang tidak manfaat, enggak pernah ngomongin tetangga, enggak pernah ngejelekin tetangga, apalagi ngomongin laki, enggak pernah. Saya mah percaya orang pisangan rawa buaya mah jarang ngomongin tetangga, apalagi ngomongin lakinya, enggak pernah. Mau ngaji juga bilangnya, bang kita mau berangkat pengajian, jono odong-odong udah nungguin. Dek mau makan nyari sendiri tuh, nasi di kosmos, kobokan di sumur, air di galon. Ya mohon maaf bang nih gak bisa ngelayanin, kita takut ketinggalan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kata lakinya, pan tambah geblek aja ini kemarin. Berarti bibirnya belum tobat. Nih saya tanya, ibu kalau gak dikasih duit sama laki, jangan lama-lama, 2 hari ayah, kira-kira marah kagak? Yang jujur, marah kagak? Jadi sok, enggak ayah laganya. Kayak ahli ngaji ayah. Enggak dikasih duit 2 hari enggak marah? Alhamdulillah. Tetangga saya mah marah loh, Bu. Iya, jangan kata tetangga, bini saya kalau dikasih duit sama 2 hari memelotot ayah matanya. Berarti di sini hebat ini. Ibu laki nyari duit capek enggak? Capean laki nyari duit apa capean ibu ngurusin laki? Ngurusin rumah, ngurusin anak, nyusuin laki. Lebih capek ya. Sampai dibetot si tete gua sama dia di bawa-bawa. Capek. Tapi sama-sama capek akan timbul kebahagiaan. Betul tidak? Lakinya beruntung. Ya Allah ternyata istri saya pas ngaji ke sono kemari seminggu penuh muludan kemana yang hadir. Ih. Luar biasa, ah gue mau ngejajal nih, mau gue ngetes gak ngasih duit 2 hari mah pengen tahu imannya. Lakinya padahal punya duit pura-pura. Mama. Ada apa ya yang beb? Ini aku 2 hari gak kerja, berarti aku gak ngasih duit. Emang kenapa? Ini punggung kaki aku pada linu jasa, ini kagak bisa usaha rasanya. Jangan ngomong begitu, kalau lagi sakit mah istirahat. Enggak ngomong-ngomong, kalau gue gak ngasih duit 2 hari, lu ini marah enggak? Jangan ngomong begitu, Mus. Kita rumah tangga bukan baru, Mus. Puluhan tahun, Mustafa, puluhan tahun. Jangankan dewek gak ngasih duit ke kita 2 hari, gak ngasih duit 2 bulan juga kita main. Ada yang begitu bini di Rawaya. Berak sehelm gak bakal ketemu. Laki baru ngomong gini doang nih. Gua mau pereya 2 hari, ngapain kali pere-pere? No bang Harian, arisan siapa yang bayar? Gue cekek lu di rumah ayah. Berarti bibirnya belum tobat. Yang udah tobat mah, yang sabar bang, yang ngasih duit juga saya mah ikhlas. Apa kata lakinya? Segini gue mah lagi ngetes, padahal mah punya duit belaga ya, gue mah pengen tahu. Ternyata bener bu, capean bini kerja mah. Bini mah ada duit gak ada duit, tetap pekerjaan mah dipegang ayah habis subuh juga sama dia. Betul bu? Tuh. Apa pekerjaan pertama habis sholat subuh? Masak air seompreng sampai ngegolak. Grupluk, grupluk. Buat apa? Buat nyedul lakinya.
lodoh mah gua gak kerja dua hari mah pokoknya mah. Ternyata buat nyeduh kopi. Kedenger tuh gelas kontleng, kontleng. Kapal apinya kecium set. Apa kata Mus? Walau gua belum ngasih duit tapi kopi sudah tercium luar biasa. Apa kata istrinya? Mus, aku mau beli uduk gak ada duit. Mau beli kupat juga sama. Masa iya kamu ngopi dengan kopi doang gak ada temennya? Aku akan berusaha, akan bikin nasi goreng, Mus. Kebetulan semalam muludan di Masjid Rawa Buaya ada berkatmu, gua goreng, Mus, gua goreng. Begitu dilihat ke dapur ternyata berkatnya udah dimakan sama anaknya. Ya Allah, Mus. Ternyata berkat udah dimakan sama anak kita. Ini pakai apa, Mustafa? Pakai apa? Istri yang ahli sorga mak, nasi berkat sisa anaknya dikumpulin remeh. Remehnya dikumpulin sama dia pakai sendok, dapat sekepel. Apa kata bininya? Mus, ini aku kumpulin dapat sekepel, akan aku goreng biar jadi tenaga untukmu, Mus. Aku tidak akan makan sebelum nasi ini datang ke tenggorokanmu, Mus. Aku rela, Mus rela. Itu nasi sekepel digoreng ke kenceng gede. Akhirnya kan nasi lelarian di ke kenceng. Timbul kegaduhan. Kenapa? Karena Samsi ngejar-ngejar nasi. Dikejar di belakang, ngajrot ke depan. Dikejar di kanan, lari ke kiri. Akhirnya kan Samsi mukulin ke kenceng. Bureng neng neng neng. Bureng neng neng neng. Neng neng. Apa kata Jaromus? Baru jadi alam udah angot lagi ayah. Hei lelaki, jangan suka curiga sama bini. Jangan curiga sama perempuan. Perempuan kalau di dapur rame, berisik, itu menandakan bini kurang duit. Bini mah kalau cukup duit mah boh, capek juga gak dirasa. Ngepel aja ngepel, bersenandung, betul tidak? Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, enak. Pindah ke cucian, walau gak pakai mesin cuci, gilesan. Daster dibuka, bos pakai BH doang. Tamu dah dimiliki, hanya seorang suci. Sampai melar-melar sih tali BH-nya di belakang. Kesifatan sorga. Apalagi dikasih duit, oh beda. Dikasih duit itu masak nasi goreng juga senandungnya indah. Sungguh takkan kubiarkan mus-mus. Janda lincah menjamahmu mus-mus. Kan ku pertaruhkan jiwa ragaku mus-mus. Wahai mus, wahai mus. Kata Jaromus, lama amat keluarnya nasi goreng ini. Bersenandung. Begitu keluar, Bang Mus, ini nasi gorengnya. Begitu disendok, bos, kok keras banget mama? Iya, angus. Bahasanya enak, alhamdulillah. Kesifatan sorga. Bibirnya sudah kesifatan sorga. Mukanya pun berseri-seri kesifatan sorga. Tidak pernah bikin keselaki. Tidak bikin tetangga rusep lihat muka dia. Walau banyak persoalan, dia senyum kebahagiaan. Laki datang, mus. Laki lewat, mus. Kata lakinya pun jadi geblek begini. Kesifatan sorga, alhamdulillah. Insya, hatinya gak pernah curiga sama laki, selalu berbaik sangka. Kesifatan sorga. Laki biasa pulang jam 4, pulang jam 8, dia mah gak pernah curiga. Bang, kenapa pulang malam amat? Motor bocor, yang sabar bang, aku gak tahu. Andai kata tadi abang bocor tahu, aku akan tuntun motormu dan aku yang bawa, engkau aku tinggalkan begitu saja. Kan enak ngomongnya. Kenapa dulu waktu pacaran sampai pengantin baru akhlak ibu begitu bagus? Makan aja suap-suapan. Yaman. Kayak orang bener. Makan kagak leher sakit sebelah. Waktu baru mah. Ini air minumnya, ini kobokannya, ini lapnya, ini sambelnya, ini lalapnya, ini nasinya, ini ikannya. Ada yang kurang gak Bang Yaman? Masya Allah luar biasa. Makasih mama. Sama-sama Yaman, enak. Dulu waktu baru mah makan juga. Pak ini nasinya, ini ikannya, ini sayurnya, ini air minumnya. Itu dulu. Dulu mah mau mandi juga. Bang ini handuknya sudah aku gibrigen loh. Tidak ada semutnya loh bang. Luar biasa. Itu dulu. Jajal sekarang laki pulang dari mana-mana. Woi gue pengen makan lapar. Kono nasi di kosmos. No. Buta kalimata dewek.
Atau lu kosmos gitu budanya kagak kelihatan apa? Idi. Kata lakinya paru-paru, gua 2 hari di rumah juga ini. Dulu mari minum dibawain sekali sama laki nanya minum. Coba gua pengen minum. No, air di galon, no, telah gabak sama galon-galonnya. Dulu mah anduk diambilin, sekarang malah laki nanya anduk-anduk. No, anduk di bager, no. Kagak kelihatan sama dewek apa. Bawa sama semut-semutnya sekali berengkosin ke dewek. Idi. Kata lakinya TBC. Gua beda sekarang mah. Betul tidak? Dulu mah kentut juga malu depan laki. Dulu mah kentut digoncet ke bangku. Ikan bangku ini bangku kayu nih, enak nih mau gencet kentut nih. Kata dia mah pangpet kali. Atau angin ini digencet nyari sesompang. Begitu digencet keluarnya tambah bagus tuh. Akhirnya kan laki nyariin, "Mama, itu suara apa?" "Jangan dicari, Bang Yaman, itu cecurut kenjek kaki." Itu dulu. Jajal sekarang laki lagi ngopi sarapan pagi ibu kentut kira-kira lari ngangkat rok apa kita teriak brot telan tuh sama dewek sekalian. Pasti yang ketiga yang dipakai. Karena sudah bergeser. Dulu dibonceng sama laki aja ke pinggang sampai kenceng. Ngegejlok juga lakinya, "Mama, hati-hati atau." Kayak orang bener. Dulu mah dibonceng dagu aja dagu nih ditaro di pundak laki, cuman kagak ngigit kuping doang. Sekarang mah dibonceng sama laki kemana pepegangnya, ke bustep motor dan menyun nih begini. Lakinya mah sayang ngomong, "Hoi pepegangan takut jatuh-jatuh, los lah udah tua gerah." Idih, gua mah sayang, lu mah tolol jing, gua mah heran. Bergeser, betul tidak? Wajib untuk suami, kesifatan sorga, haram untuk orang lain, jangan dibalik. Giliran kondangan kayak Sahrini, kayak Krisdayanti, Lipan Setip, Warda, sampo semua dipakai sunslik, celear, han an soder, panten semua dipakai. Rexona semua dipakai. Wih, beli baju ke pasar sepatan Pak Waji yang suspek dibeli biar kayak lepet kegencet mereketeng. Biar kelihatan seksi sama laki-laki lain. Akhirnya tersiksa. Orang lain makan nasi rasmanan dia mau kegencet BH. Giran tidur sama laki la ilaha illallah. Kayak malampir lepas. Bibir pecah-pecah. Kata lakinya, "Gak jadi nyium lah, takut nyocok gue di bibir lu." Udah muka hitam kagak dibedakin, buuk dicabak ngebul. Wardi. Itu yang parah, bulu ketek mana panjang mana bule. Tidur di kamar lampu dimatiin, tangan ditarik ke atas ngorok lagi. Laki masuk ke kamar sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Apa kata lakinya? "Waduh, salah beli ini gue dulu rasanya." Na'udzubillahimin. Jangan salahkan laki kalau laki tergoda janda lincah di luar. Berarti ibu gak bisa ngerawat awak. Pengen kenceng gak usah ke salon. Bawa ke sawah ngejemur telentang. Pulang dari sok kenceng tergi. Kata lakinya, "Kenceng amat dijemur sama kita lah." Jangan digeser. Betul tidak? Wih, dan kemana-mana cantik luar biasa minta ampun. Waduh, naik odong-odong kayak punya duit. Kacamata bukan di mata, di kepala ditaruh. Beres ngobrolin laki, kata yang satu, "Gua mau punya laki kebeneran." Ih, icus jasa ngedapang ya kayak buaya. Mencari kagak, usaha kagak, nyelangatnya lapar doang. Kata temennya, "Cekek habak laki begitu." Yang satu ngomong, "Laki gua doang yang hebat, nyari duitnya berangkat pagi pulang malam." Wih, nyari duitnya dia mah gak ketemu penemu matahari, duit dikumpulin terus. Asal habis gajian aja bawa janda, nak gua ngeliatnya, diomongin lagi. Jadi begitu naik odong-odong yang diobrolin lakinya semua. Yang ketiga doang yang selamat. "Laki lu gimana?" "Hei, laki lu gimana?" "Lu kenapa ini?" Gak mau ngomongin orang lain apalagi lakinya. Karena laki itu adalah punya hak ridho Allah tergantung ridho suami. Insya. Nih ibu harus besok harus mulai nih. Jaga bibir, muka, hati, tangan. Jangan buruk sangka. Tangan tanpa disuruh bantuin laki kalau lagi ada pekerjaan. Laki istirahat malam kelelahan capek jangan disuruh, urutin. Usrut. Ibu sangin lihat ke rumah, lihat ke atas langit-langit rumah. "Ya Allah, ternyata laki saya berangkat pagi pulang malam peresingat keringat banting tulang hanya untuk membahagiakan saya. Buktinya rumah ini bisa dibangun oleh dia walau cuma ngojek doang di pasar sepatan. Aku tidak pernah tahu dia disambar geledek. Aku tidak pernah tahu dia kehujanan kepanasan, ya Allah. Sampai jok motor aja dilakban, ya Allah. Hanya untuk membahagiakan aku seorang istri dan anak-anak.
Terus dipencetin, begitu nengok ke bawah, ya Allah, kok kolornya kecabak sampai ngebul. Apa kata dia, ya Allah, ini laki ke kolor aja gak bilang, kan ke kolor mah murah, kenapa gak ngomong, mus ngomong. Gua mah baju dibaruin, celana dibaruin, lu mah ke kolor juga gak bilang, kenapa sih mus ngomong, bang mus ngomong. Kan laki capek ngorok terus. Ini sih ada apa di balik ke kolor mendingan bulu begini. Diprosotin lagi kolornya. Lebih kaget ngeliat sempak kayak kena angin puting beliung. Sampai hancur sempaknya. Ya Allah, ini sempak sampai rajit begini. Ya sempak mah murah, bang bilang, bang bilang, bang bilang. Penasaran sempak diprosotin. Lebih kaget lihat pantat lakinya kekapalan segede-gede jengkol. Ya Allah, pantatnya hancur. Nangis ke, ya Allah, dia nyelengin gua pantatnya mah kagak keurus. Ke kolor ngebul, sempak kayak ke puting beliung. Ya Allah, ini pantatnya kekapalan sampai hitam-hitam, ya Allah. Air matanya jatuh ke pantat lakinya. Kan air mata mah anget, lakinya bangun. Lu kenapa nangis di pantat gua? Yang jadi pertanyaan, adakah bini kita, Pak, nengokin pantat lakinya? Kagak bakal ketemu, pengennya duit, ayah. Nih malam Jumat besok periksa pantat lakinya belang apa coklat. Jangan pengen duit ayah. Dari bibir, dari muka, sampai hati, sampai tangan, kesifatan sorga. Besok tinggal kita di sisa umur. Umur kita tinggal dekat ke depan, jauh ke belakang. Kalau kita ikutin Rasul 63 tahun. Yang umurnya malam ini 62 tahun berarti tinggal 1 tahun lagi sisa hidupnya. Yang umurnya malam ini 62 tahun 11 bulan berarti bulan Desember matinya. Enggak ikut tahun baru 2025. Yang umurnya malam ini 62 tahun 11 bulan 28 hari berarti hari Minggu matinya. Ya Allah, rasanya deket banget atuh, deket. Yang paling deket ke kita kehidupan ini adalah mati. Itu yang paling deket. Yang paling jauh di kehidupan kita adalah masalah lalu. Masa lalu tidak akan pernah kembali. Dulu kita punya pacar cantik banget, kita punya bebenek ganteng banget, itu masa lalu. Begitu 50 tahun kemudian ketemu, enggak nafsu, ya udah peot semua. Jangan kau balik lagi ke masa lalu, itu namanya tolol. Udah aki-aki balik lagi, ini itu balik lagi kenapa? Cinta lama bersemi kembali, apa yang diharapin? Betul kagak? Makanya jangan ngomong begini nih, mudah-mudahan jodohnya sampai kakek-kakek, sampai nenek-nenek. Salah. Ngomong jodoh itu harus dipisahkan oleh ajal. Ini mau ngomong mudah-mudahan jodohnya sampai kakek nenek-nenek. Begitu kakek-kakek nenek-nenek bercerai, yang jadi janda kagak laku, yang jadi duda tinggal lato-latona doang, amplek-amplekan. Siapa yang beli? Betul tidak? Betul tidak? Masa lalu jangan dieling. Udah tinggalkan masa kini ke depan. Gua mau tobat. Di sisa umur gua sekarang, gua tinggal ingin menjadi pulang dalam husnul khotimah. Insa, insa Ibu, berarti sekarang kita tinggal praktekin saja di sisa umur kita sebelum tidur, banyak-banyak baca Quran. Yang kita bisa aja, fakro umataya sarominal Quran ya. Ustadz saya pengennya kayak tadi tuh, Ustadz suaranya enakin, jangan maksain ternungtot bohong. Ya udah kita mah biasa aja. Dia mah kelasnya mahir. Alladzi yakro'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi, mahir. Nih kayak Ustadz Juki, MC Ustadz Juki, mahir Ustadz Juki. Tadi dia bismillah narik. Kirain saya ada kori ketiga, gak taunya MC baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan sembarang goyang, itu cepe goyang begitu. Yang mahir mah cepe. Jajal, jarumus, goyang-goyang di panggung, siapa yang bayar? Betul kagak? Iya. Wa Edi goyang-goyang, siapa yang bayar? Nih misalnya besok Wa Edi nih, pasti kayak bininya, op. Kenapa lu nontot bool deh ngaji dulu? Enggak, gue semalam denger kori enak ya. Dia mah mondok. Justru itu, ini ibro. Biar anak kita pada begitu. Gue rumah saya gue bodoh, lu bodoh. Nih anak kita besok pesantrenin. Insya. Nih apalagi yang kayak gini-gini nih. Perawan-perawan yang cantik-cantik nih. Jangan banyak di luar. Udah di rumah ya. Mondok. Ustadz, anak gue mah pengennya mondok doang. Enggak sekolah. Atuh mantep. Anak gua mah sekolahnya sambil mondok, bagus. Anak gua mah sekolah doang kagak mau mondok, jangan. Yang mondok aja ribet apalagi kagak. Betul kagak?
Nih yang cantik-cantik perempuan begini, udah mesantren aja, ambil jurumian, nahu sorof, tafsir, gagain, alak bagusin, udah. Ibu lihat yang diperkosa. Yang cantik-cantik apa yang jelek? Yang cantik. Yang jadi jablay, jadi janda, bekas dimakan lalai. Yang cantik. Yang jadi cabok, cangcutnya bolong, ada yang ngerorek. Yang cantik. Yang jadi salome, satu lubang rame-rame. Yang cantik. Yang jadi perek, perempuan eksperimen sebelum nikah udah ambil duluan. Yang cakep. Punya anak mah jangan cakep-cakep, mendingan jelek, aman. Punya anak perawan jelek mah gak ada yang merkosa, tenang. Kulitnya hitam kayak salon merdeka. Pulang jam 1 gak ada yang ngojek, nyerungku ya, ya bebas. Yang mahal itu bukan cantiknya, yang mahal itu iman dan takwanya. Betul? Udah cantik, punya kekuatan ilmu, lebih mahal. Tapi kan susah nyarinya, betul tidak? Tapi kalau orang yang berilmu, ibu lihat, tinggal di gunung dicari orang, tinggal di hutan diburu orang, di seberang lautan diparanin orang. Kenapa? Ingin ditempa ilmunya. Enggak ada tuh orang yang ilmu, punya ilmu itu hidupnya susah. Lihat kiai enggak ada, rumahnya jelek, rata-rata imannya gedong. Lihat kiai enggak kerja apa-apa, rata-rata punya mobil buat nyabak rumah orang tua, ke guru, ke makam wali Allah jarah. Lihat loh, bini kiai enggak ada, bini kiai begitu kawin enggak ada yang hitam, rata-rata bini kiai putih-putih. Kalau di sini ada yang ngomong, yaitu tetangga gua bininya itu ustaz hitam, itu mah urusannya nasib. Urusan hitam mah bisa dipoles asal punya duit. Makanya ibu mah yang penting duit udah. Laki doain, ibu megang duit. Doain, hargain, niatin, hormatin. Udah tugas ibu. Pulang duit laki akan pasrahkan kepada ibu. Kalau ibunya sudah berakhlakul karimah, insya. Nah udah sekarang nih, sisa umur ngaji, sebelum tidur baca Quran. Apa yang dibaca? Yang bisa aja. Yang bisa yang hafal. Apa yang hafal? Kulu, udah kulu. Dilaguin jangan Ustaz Kekori, jangan, gak bakal ada yang bayar, dilaguin juga. Kalau yang mahir mah tuh, coba kalau anaknya mahir, walaupun dia baca bismillah, berharga. Kenapa orang berilmu itu tidak bersedekah dengan duit, dia tenang? Karena dia punya sedekah yang lain, apa? Fakulu tasbihatin sodako, wakulu takbiratin sodako, wakulu tahlilatin sodako, wakulu tahmidatin sodako. Ucapan yang baik itu bernilai sedekah. Makanya ibu besok bangun tidur, nyuci, beres-beres, masak, salat, duduk di rumah. Baca kalimat-kalimat yang baik biar jadi sedekah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala illa billah. Hil ali. Tuh orang yang mahir mah kalimat itu jadi sedekah. Coba ibu dengerin Qori. Habis bismillah mau baca ayat, biasanya diseling sama kalimat tauhidillah. Allahu akbar. Itu gocap. Gocap itu harganya gocap. Makanya suka diulang lagi. Allahu akbar. Cepet. Dibikin 3 kali. Allahu akbar. Pego. Karena mic jalan dari bibir ke bawah. Yang dibacanya sama. Dia baca al-ikhlas, kita baca al-ikhlas. Beda harga. Kalau yang mahir al-ikhlas bisa 1,5 juta. Qul huwallahu a'lam. Gope. Allahu somad. 800. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan. Juta. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufan. 1,5 juta. Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 1,6 juta. Qul huwallahu ahad. Udah 18. Sampai selesai bisa 3 juta baca kulhu doang. Udah kita mah baca kulhu, enggak usah dilagu-laguin, rumah sakit bodoh. Bacanya berapa Ustaz? Yang udah umur 62 mah napas kan Senin Kemis. Kemungkinan Senin hidup, Kemis kan kagak ada kan? Ada waktu 2 hari Selasa merbok geber. Berapa bacanya Ustaz? 100.000 aja. Waduh, mati gua mah kulhu itu mah udah husnul khotimah alhamdulillah. Yang kedua udah 11:30 nih. Biar gak ngeliat jam juga udah hafal karena alarm gua tadi. Nonononot itu 11:30. Ya lama-lama ngapain gua jajan, gak bakal ditambahin maji rohim ya enggak. Atau gua juga calakan atau bikin alarm. Kayak orang gila lepas gua ya mah.
Disingkat. Yang kedua, iblis itu pernah tinggal di sorga, wajar sombong. Tugas iblis itu cuma satu, orang pisang rau buaya biar ngikutin iblis ke neraka semua. Tapi iblis nyerah. Ketika orang rawa buaya kumpul malam ini, wa ahlakuni bila ilaha illallah, dari bibirnya keluar kali dipimpin tadi istighosah sama guru kita, la la illallah, la la illallah, RTS man, illallah, la la illallah, la la illallah, jarok mus, berarti ada kemajuan. Alhamdulillah. RT-nya usul, Ustaz Darman, bagaimana diadain istighosah sebulan sekali di masjid kita? Waduh, sekarang mah RT jarum mus, jikirnya kaya ahli toriko. Apalagi jarum mus. Piring ketendang sama dia. Gelas ketupang. Tasbih bukan di bawah, di atas. Kata Ustaz, menjadi pada gila begini. Gue gulingan lagi di karpet, tambah gila. Gak taunya pengen viral. Geli gue mau ngeliatnya juga aja. Gue gulingan di karpet, jubah putih, gue gulingan pengen viral. Ngapain capek-capek, Edi capek. Udah biasa aja, kita mah biasa subuh 4:30 berangkat, jam 3. Besok RT nih mulai. Jarum mus belah sana. Datang Wa Edi, enak semua. Haji Rohim datang, aduh, waduh ketinggalan gua, kata Haji Rohim. Beda Haji Rohim, di belakang aja, malu dia, mau nyerang RT, mau nyerang jarum mus, malu. Kalah gua lebas ini mah, dia tepat waktu, di belakang Haji Rohim, nggak berisik dia mah, lembut. Illallah, illallah. Itu RT nengok, jarum, mana siapa di belakang? Kata jarum mus, Haji Rohim, Cipen ini kayak mati amat, terasaan begini amat. Kesini-kesininya, waduh diadain, wisata religi. Bang Yaman dengan anak muda berangkat, usul bebarengan di DKM, kata Haji Rohim, siap. Kita supaya semangat wijata jarah ini, kita pakai motor aja, boncengan. Oh siap, jarum mus dibonceng sama anak muda. RT ngebonceng Ustadz Darman, Haji Rohim dibonceng sama RW. Nyampe ke Kronjok ngetrek balapan liar. Masih lama kan ke Banten jauh. Kata Jarum, lama ini urusan begini. Waduh balapan. Tinggal jarum mus merengkel. Kata Jarum mus mati gua di jalan katanya. Belum nyampe ke Banten di Pontang ngeliat makam. Waduh itu RT loncat dari motor. Kata Jarum mus, tete ini belum Banten. Ini kuburan sama. Jangankan lihat kuburan, lihat tanah ngunggul aja berarti. Kata Haji Rohim, teh ini mah galian listrik. Aduh, sekarang masalah ada yang meninggal, jikirnya, huy, masya Allah. Ngedepakin piring yang hajat. Gelas abis solosin, piring solosin. Bininya denger, huy, dewek jangan bikin malu kita. Kenapa dewek jikir ngenangin piring orang yang hajat? Gelas sampai pada abis, malu kita mah. Kata lakinya, gua lagi bercumbu dengan Allah, gua lupa gak kelihatan piring gak gelas di depan gua. Kenapa gak kelihatan? Kuenya udah habis. Bercumbu dengan Allah, alhamdulillah. Singkat yang ketiga, man ahaba sayan aksaro min zikrihi, mulai sekarang memperbanyak menyebut nama Kangjeng Nabi besar Muhammad. Baca solawatnya yang pendek aja yang lagi viral, solawat Jibril, yo bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang keempat, wa qaulu ma'ruf wa magfiratun, mulai sekarang ngomong yang baik-baik dan saling bermaaf-maafan. Ada di sini yang gak ngomong sama tetangga 3 tahun gara-gara calon lura, ada? La ilaha illallah. Waya insaf rodia. 3 hari aja puas berantem mah 3 hari. Ini mau dia sampai 4 tahun. Asal nyamprok belok tet. Yuk kenapa dia belok? Karena setan dia, beda sama kita pemilihannya. Ih, gua masih dipakai aja.
wa qaulu ma'ruf wa magfiratun, ngomong yang baik-baik dan saling bermaafan. Kita mah terutama kepada suami, suami kepada istri memberikan maaf, ibu kepada suami minta maaf. Ibu pernah minta maaf sama suami sehari, seminggu, sebulan, apa setahun sekali? Astagfirullah. Berarti 11 bulan hilang ingatan ya. Ibu yang bagus mah sebelum tidur minta maaf. Paling telat Jumat ke Jumat, kifaratul lima bainahuma, dari Jumat ke Jumat kifarat dosa ibu dimaafkan oleh Allah. Karena suami punya hak ridho Allah, tergantung ridho suami. Mulai besok nih hari Jumat minta maaf sama laki. Ya, minta maaf nih lakinya pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Yama. Ampura bang saya, ampura bang. Kata Bang Yaman, kesurupan kali. Ada di sini pulang laki pulang Jumat nyium tangan laki bolak-balik. Nah, mulai besok bolak-balik ya, bolak-balik. Jumat depan lakinya kagak dibalikin dia, tangannya ngebalik sendiri. Kata ini kayak Abuya sekarang mah tangannya ngebalik sendiri. Kata ini kenapa gila nih dewek sekarang? Udah diem loh, gue lagi dakwah nih. Ciumin bininya, muah, muah, muah. Alhamdulillah. Yang bagus mah minta maaf mah sungkeman, mukanya ke pangkuan laki, tangannya di paha laki, keningnya dikecup malakinya mama, baru dideketin sungkem, dibelah itu rambutnya dari depan ke belakang. Suka begitu sama laki? Enggak. Suka dibelahi rambut malaki? Kagak. Digunyang-gunyang? Dirubah besok mah ya sungkem tuh. Laki biar kumisnya segede gegaleng, ngelihat bininya berakhlakul karimah pasti akan tersentuh hatinya. Begitu bininya sungkem, Bang Yaman saya minta maaf Bang Yaman, kalau abang gak ridho Allah gak ridho. Itu Yaman Bang Yaman, begitu bininya begitu gak sadar. Gak sadar sampai dia rasanya hidup ini akan gak berharga tanpa seorang istri. Lihat istrinya melahirkan dia nangis sampai dipeluk, dirangkul. Ada kalau hari Jumat dirangkul bininya sama lakinya dirangkul ada? Bu, dibelai kali Jumat. Saya mau begitu bu, saya bekem loh. Sampai bisa napas nih. Dibelai bu sama laki, diusap dari depan ke belakang insa. Nih Bang Yaman, Bang Edi ngebelai laki mah kuduk dengan perasaan cinta dan kasih sayang. Itu ciri orang yang beriman dan beramal soleh. Tiada kalimat dapat melukiskan betapa cintaku kepada dirimu. Bininya jawab, makasih Bang Yama, ternyata cintamu memang benar untukku. Aku gak salah pilih Yama, aku gak salah pilih. Tiada ibarat sebagai umpama betapa sayangku kepada dirimu. Bininya sambil sungkem, itu dapat kurasa dari belai tanganmu, itu dapat kurasa dari tatap matamu. Makasih Bang Yaman, makasih. Kalau abang sudah ridho Allah bakal ridho. Saya ikhlas Bang Yaman, saya ikhlas. Kata tetangga pun itu asal hari Jumat kesurupan semua. Ada yang begitu di sini ada. Berak sehelm gak bakal ketemu. Ini mah minta maaf sama laki sih ngangkat pisau. Ini hampuran kita nih hampuran. Si kata lakinya tolol ya asal. Masih lebaran dong ngacung-ngacungin pisau. Laki mah masih di masjid, dia udah pulang duluan motongin ketupat. Begitu laki datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lakinya mati gua masih lebaran rasanya. Dirubah ya, dirubah kalau udah ngaji mulu dan ma'insya Allah. Jangan ketawa melulu, pikirin ya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini walayazidu fil umuri, Allah berikan panjang umur yang berkah, amin. Yang hadir malam ini Allah kasih rizki yang banyak halal berkah untuk ibadah, amin. Yang hadir malam ini mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keturunan anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jangan bubar kalau belum ditutup dengan doa. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon dibukakan pintu bantu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira ngemaafin
Alhamdulillah baik banget orang Pisangan, padahal sering ketemu dengan saya tapi tidak punya dendam ini ya. Enggak marah. Alhamdulillah benar baik banget. Enggak ngambek. Alhamdulillah. Enggak ngundang lagi. Ternyata masih ada dendam di hatinya. Mudah-mudahan kita semua panjang Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq lak wa mitoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi mu'izzah hasanah yang kedua dari Al-Mukarram Al-Ustaz Aldi Nur atau biasa kita kenal dengan Kismar. Dan selesailah sudah acara malam hari ini. Kita tutup dengan doa penutup. Jangan bubar dulu ibu ya, sebelum kita menutup dengan doa. Dan kita mengatakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, dari sore sampai larut malam ini acara kita berjalan dengan lancar. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natashaffa'u indaka bi salati ala nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antakdiya hajatina ya Allah, antakdiya hajatina ya Allah, antakdiya hajatina ya Allah. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Irfa' lahum darajat wa dha'if lahumul hasanat wa ghafir anhum sayyi'at wa adkhilnal jannata ma'al abaya wa mahati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Alhamdulillah acara telah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya pembawa acara mengucapkan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.